Selamat pagi. Untuk semua peserta, boleh tolong segera mematikan video dan mic-nya. Kita sambil tunggu. Sebentar. Oke, udah rame banget nih di ruang tunggu juga udah. Tambah lagi, sekali lagi boleh minta tolong untuk semuanya mematikan video dan mic-nya ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan mungkin sebelumnya saya Nadira, Program Manager dan Psikolog Anak di Yayasan Empati. Saya mau mengucapkan selamat datang nih untuk keluarga Empati yang sudah bergabung hari ini. Ini event pertama kita setelah Lebaran kemarin. Mungkin tanpa berpanjang-panjang, hari ini kita mau membahas mengenai terapi okupasi nih. Dan kita hari ini ada Pak Budi, Tri Budi Santoso. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mbak Nadira. Selamat pagi, teman-teman semua, para orang tua yang hebat. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hari ini ada orang tua hebat juga nih. Ada Ibu Boni di Medan ya, Bu Boni ya? Ya benar, Medan. Medan. Jadi hari ini Pak Budi di Solo. Solo. Dokter Budi yang punya. Satu di Solo, satu di Medan. Jakarta. Memang ini dunia yang betul dengan ini kedua ABK. Jadinya kita bisa mendekatkan yang jauh juga ya, dan kita bisa punya sharing dengan banyak orang tua dan banyak tenaga ahli yang dari luar Jakarta juga, dan teman-teman dari luar Jakarta di seluruh Indonesia bisa ikutan juga, karena hari ini udah ada 90 yang bergabung di Zoom, yang terdaftar udah sekitar 300, dan bisa ditonton lewat YouTube juga. Nanti di akhir acara, setelah kita selesai ngobrol-ngobrol, kalau ada pertanyaan boleh langsung diajukan di kolom chat. Sekali lagi semuanya boleh tolong matiin video dan mic-nya ya. Oke. Nah, kita mau langsung masuk ke bincang cerita keluarga empati hari ini nih. Karena kan anak dengan autisme nih seringkali menunjukkan berbagai keterlambatan, terutama dalam aspek motorik mereka juga. Dan keterlambatan ini tentunya akan berdampak ke banyak hal, mulai dari mereka merangkak, berjalan, kemudian berlari, sampai kegiatan-kegiatan dengan motorik halus seperti menulis atau mempengaruhi kemandirian mereka juga. Jadi kayak buka atau masang kancing baju misalnya, menyapu, membersihkan, bantu-bantu membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, itu semua butuh kemampuan motorik yang baik gitu, dan membutuhkan koordinasi yang kompleks. Nah, terapi okupasi ini jadi nggak asing lagi, jadi salah satu terapi utama yang disarankan untuk membantu mereka mengoptimalkan perkembangan motorik dan menunjang keterampilan belajarnya juga nanti, kesiapan belajarnya. Nah, kita mau ngobrol langsung sama Bu Boni dan Pak Budi. Bu Boni ini akan share ya, Bu, pengalaman beliau selama pandemi dengan kedua putranya yang kembar dan autistik. Nah, kita langsung aja nih, Bu Boni. Boleh diceritain nggak waktu anak baru pertama kali dapat diagnosa, dan siapa sih waktu itu yang menyarankan untuk mengikuti terapi okupasi?
Awalnya mereka terdiagnosa ASD itu umur 3 tahun 4 bulan. Tapi memang sebelumnya perkembangan mereka itu memang sangat lain dengan anak biasa. Karena dari kecil nggak ada kontak mata. Kayaknya kosong, pandangannya kosong. Dari bayi udah kelihatan kosong. Terus tidak pernah babbling. Jadi saya udah curiga, cuman umur 2,5 tahun saya pernah bawa ke psikolog yang di rumah sakit. Cuman katanya itu cuman speech delay katanya. Sekolahkan saja katanya. Nah, tapi di sekolah juga dari gurunya kan keberatan. Ini katanya anak-anak ini tidak bisa ikuti instruksi dan tidak ada kontak mata. Jadi 4 bulan keluar dari sekolah. Nah, kemudian saya tunggu lagi sampai umur 3 tahun 4 bulan itulah saya jumpa lagi psikolog anak. Nah, di situ katanya kedua-duanya ini ASD katanya. Nah, jadi dari situ langsung disarankan untuk terapi. Tapi terapi karena waktu itu kan mereka masih seperti dunia sendiri ya, nggak bisa diajak keluar. Jadi terpaksa saya mendatangkan terapis ke rumah. Nah, cuman di rumah itu selama 3 tahun pertama itu terapinya masih terapi ABA model lama ya. Pakai kartu-kartu aja, hanya di tabletop ya, istilahnya tabletop, dan di ruangan kecil selama 3 tahun tanpa SI, tanpa TW, dan saya belum paham tentang itu juga. Nah, terus setelah 3 tahun itu kan nggak banyak perubahan ya, saya pindahkan ke tempat terapi lain. Dari sana katanya OSI itu, dikenalkan OSI itu cuman ayunan, prosotan, papan titian, seperti itu yang saya tahu. Nah, kemudian karena usianya udah cukup besar, disarankan lagi coba disekolahkan aja katanya. Terakhir karena disekolahkan, terapinya berhenti. Nah, selama hampir 2 tahun juga di sana. Karena berhenti terapi, saya rasa sih perkembangannya makin nggak nampak ya, nggak nampak perkembangan apa-apa ya. Nah, terus kembali lagi ke terapi. Ya, itulah akhirnya jadi basicnya hancur-hancur ya. Sementara usianya kan udah besar. Kemudian masuklah nih jadi masa pandemi ini kan. Nah, dari masa pandemi inilah baru mulai di-searching. Gimana ya, nih kalau sedangkan di terapi aja nggak nampak perkembangan yang banyak, apalagi kalau didiamkan aja gimana gitu. Nah, jadi saya coba untuk search dari Google, terus kita sama ada teman-teman bentuk kelompok gitu kan, kita sama-sama belajar. Nah, dari teman itulah kemudian dari sini dikenalkan-kenalkan, terakhir yang dapetnya sama Pak Budi, untungnya Pak Budi terima gitu. Nah, dari sana awal Januari saya mulai cek Pak Budi, ikut Zoom-nya juga kan, pertama kali ikut Zoom Pak Budi. Nah, sekitar pertengahan atau akhir Januari saya mulai home program sama Pak Budi sampai sekarang. Nah, kira-kira ya singkatnya seperti itu. Ya, betul Bu. Itu juga dirasakan oleh banyak orang tua ya, karena kalau kita diem aja di rumah menunggu sementara usia mereka terus bertambah dan keterlambatannya tetap, itu yang perlu kita kejar duluan ya Bu ya. Jadi ya, benar. Dan banyak kasus dari awal pandemi tahun lalu juga banyak orang tua yang mengeluhkan gimana nih dengan terapi di rumah, apakah efektif, kemudian nanti anaknya lebih nurut misalnya sama terapisnya dan lain sebagainya gitu. Jadi ini ternyata sebuah perjuangan juga ya Bu, perjalanan dari pertama dapetin diagnosa sampai sekarang usianya berarti berapa Bu? Sekarang udah 10 tahun lebih. Sekarang udah 10 tahun ya. Ya, oke. Nah, sebelum ketemu, sebelum mulai searching ini, Bu, pemahaman Ibu mengenai terapi okupasi itu sendiri sejauh apa, Bu? Terus terang, kalau dari dulu okupasi terapi yang saya tahu itu ya model ABA yang lama itu, karena di lingkungan kami ya pindah sana pindah sini terapinya ya modelnya seperti itu. Yang modelnya duduk di meja, pakai kartu-kartu, okupasi. Terus okupasi itu ya seperti meronce. Nah, pemahamannya ya seperti itu. Ya. Sedangkan kalau untuk sensori integrasi yang kami maksud di sini ya yang berhubungan dengan motorik kasar, yang manjat-manjat wall bar itu, monkey bar, yang seperti itu. Nah, ya. Pemahaman saya sih di situ. Ya, dan itu kan butuh
alat-alat yang biasanya kita juga nggak sediain ya di rumah ya, biasanya kan adanya di tempat terapi itu kayak monkey bar dan lain sebagainya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, dari Januari nih ya berarti perubahan apa sih? Maksudnya kalau boleh tahu waktu itu kondisi kedua si kembar ini seperti apa, hambatannya apa aja, dan setelah beberapa bulan intensif ini kemudian perubahan apa aja yang dirasain? Awalnya kalau saya karena setiap hari bersama anak-anak, mungkin saya nggak merasa ya perubahan yang sedikit-sedikit itu, awalnya saya nggak merasa. Cuman kemarin saya melihat kembali lagi, saya memang suka memvideokan supaya tahu perkembangan mereka ada nggak sih gitu. Nah, ternyata waktu saya bongkar-bongkar lagi video lama setengah tahun lalu, sebelum kenal Pak Budi ya, dibanding dengan sekarang, udah jauh berbeda. Setengah tahun lalu, mereka itu nggak bisa duduk tenang untuk belajar kartu itu. Tidak bisa. Nah, tarik-tarikan, ketawa-ketawa, tepuk tangan, steaming, nggak berhenti-berhenti. Nah, ternyata sekarang kalau mereka duduk di tabletop, pelajaran kartu itu pun sudah duduk tenang, bisa mengambilkan benda sesuai instruksi gitu. Sudah bisa ikuti instruksi dan fokusnya udah lebih bagus. Nah, selama 3 bulan ini saya lihat banyak sih perubahannya. Oke, yang paling terasa tapi di fokusnya itu ya, Bu. Jadi fokus lebih sama bisa duduk tenang. Ya, ya betul, karena kalau kita mau masukin materi apapun, anaknya masih muter-muter, jadi susah ya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, cerita sedikit nih. Setahun yang lalu nih kayak apa, Bu, kondisinya? Waktu awal 2000. Setahun lalu berarti pas waktu pandemi itu ya? Ya, pas lagi baru mulainya nih. Kegiatannya apa dan apa aja yang dilakuin sama Bu Boni di rumah? Kalau sebelum pandemi itu mereka pagi terapinya di center. Mm-hmm. Siangnya saya cuma ulang-ulang sedikit di rumah aja. Cuman ulangan yang diulang di rumah itu ya sesuai program yang dari centernya juga kan. Cuman dari mereka, saya minta juga home program gitu kan. Yeah. Cuman home program mereka itu cuman ajari aja lompat dari kursi katanya. Yeah. Terus yang simpel-simpel aja, nggak pernah disarankan merangkak atau fungsi dari terapi itu nggak pernah dijelasin. Yeah. Paling diajarin katanya massage oral itu. Cuman itu kalau kita kerjakan di rumah, ya gimana ya, kayaknya pengetahuan kita tentang terapi wicara itu kan kurang juga ya. Nah, jadi ya yang bisa saya ulang ya masih berupa kartu-kartu itu, makanya jarang juga diberi terapi yang berhubungan dengan motorik, seperti itu. Oke. Jadi ini pas banget ya ternyata ketemu dengan salah satu programnya Pak Budi dan banyak improvement-nya. Nah, kita mau colek Pak Budi nih sekarang. Terima kasih banyak Bu Boni. Pak Budi. Ya. Ini seru banget kita nggak bahas karena ternyata gimana sih kok bisa dari anak-anak yang belum bisa fokus kemudian ikut program-program melakukan latihan-latihan terapi okupasi ternyata fokusnya nambah dari kegiatan-kegiatan yang mungkin orang tua taunya seputar melatih motorik halus, motorik kasarnya gitu. Sebenarnya apa sih Pak terapi okupasi ini dan apakah semua anak dengan autisme membutuhkan terapi okupasi? Mungkin sedikit background ilmunya kali ya Pak bisa di share. Ya, terapi okupasi itu sebuah profesi di bidang ilmu kesehatan yang salah satunya menggunakan media aktivitas. Semua aktivitas di bidang perawatan diri, berpakaian, mandi, minum, kemudian aktivitas produktivitas, bermain di sekolah, aktivitas pre-akademik dan akademik, dan aktivitas waktu luang atau rekreasi atau bermain. Dan dalam pemberian intervensinya tidak hanya sebatas motorik halus saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana anak itu berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana berkomunikasi dengan yang lain,
bagaimana dia bisa bermain dengan teman-teman sebayanya, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bagaimana dia bisa memproses semua informasi yang ada di lingkungan, baik di lingkungan rumah, di lingkungan belajar, maupun di lingkungan sekitar rumahnya, atau di lingkungan ruang publik. Dengan demikian, anak ketika mampu berpartisipasi pada semua area, di area perawatan diri atau alat bantu diri, atau di area yang aktivitas produktif atau area bermain, dia bisa berpartisipasi di ketiga area itu sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas hidup mereka dan bisa berfungsi dan berpartisipasi pada aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Cuman ada beberapa hal yang mendasar yang di sini saya harus katakan bahwa perkembangan itu adalah building block. Jadi kayak segitiga yang kita, seperti kita membangun rumah gitu. Jadi fondasi ini sangat berpengaruh terutama 3 tahun pertama ya. Jadi ketika 3 tahun pertama itu pola asuh yang tidak adequate. Di mana perkembangan saraf itu matang sangat cepat di usia 1 tahun. Kemudian melambat sinap atau serabut saraf itu pada usia 3 tahun. Kemudian melambat lagi pada usia 6 tahun dan sangat melambat lagi pada usia 19 tahun. Ya. Sehingga ketika pada usia dini 3 tahun pertama itu diisi oleh intervensi yang tidak sesuai untuk meningkatkan perkembangan jaringan sinap atau jaringan saraf dalam bahasa awamnya, saraf itu tidak padat. Saraf yang memberikan komando pada semua organ, baik organ sensori maupun organ-organ yang lain, itu tidak matang, tidak matur. Sehingga kemampuan anak untuk menggunakan organnya untuk melakukan aktivitas bermain, berbicara, berinteraksi itu juga stagnan. Apalagi pola-pola asuh yang dipakai itu sangat misalnya permisif atau protektif, anak nggak boleh bermain, atau pola asuh yang mengabaikan anak dan anak diberikan handphone atau bermain dengan media sosial atau nonton TV. Sehingga 3 tahun pertama itu tidak padat. Sehingga fungsi semua sensori, semua fungsi tubuh itu dan otak khususnya itu tidak matang. Begitu tidak matang, fondasi itu tidak apa itu kuat. Nah, ketika tidak kuat, mereka tidak berintegrasi satu dengan yang lain. Karena aktivitas itu integrasi antara organ otak, organ fisik, otot, tulang, tangan, kemudian apa itu organ-organ sensori sehingga tidak terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Makanya ketika salah asuhan pada tahap-tahap pertama, 3 tahun pertama, atau salah terapi, salah memberikannya, meriksanya tidak akurat, jenis terapinya tidak tepat, atau selalu berpindah-pindah tempat terapi atau shopping terapi, itu tidak membawa kemajuan. Ya, di sini ada Bu Agnes yang di situ saya pegang anaknya Mas Elfram. Dulu saya pegang tuh mulai dari hampir usia dini 3 tahun pertama. Elfram itu tidak bisa dipegang ketika datang ke center saya. Kemudian kita berikan terapi intensif karena dia ADHD ya, bukan autism. Lambat laun semua input tuh sensori bisa diolah. Dan ketika saya tanya, Fram, dulu ketika kamu bingung nggak bisa bergerak, gimana? Bingung Pak, pusing. Gitu. Sama terjadi pada anak autism ketika diberikan home program yang monoton, yang tidak melibatkan berbagai sensori dan tidak berbagai aspek lingkungan itu juga bermasalah. Sementara ini profesional itu hanya berkutat pada diri si anak. Ya, dikasih SI, dikasih ABA, dikasih diet, dikasih biomedis intervensi, dikasih obat, dan segepok intervensi yang lain yang kadang-kadang unnecessary, tidak penting gitu loh buat si anak. Karena si anak kebutuhannya berbeda-beda satu dengan anak yang lain. Dan program terapi satu anak itu tidak bisa dikopi dengan program terapi yang lain karena anak punya keunikan masing-masing walaupun tanda autism itu secara general sama.
Ya, semua anak itu punya tanda gejala yang sama, cuma ada tanda gejala yang lebih spesifik. Bawaan dari pola asuh, bawaan dari karakteristik anak, bawaan dari personality, bawaan dari genetik, dan sebagainya, yang membuat autism itu begitu kompleks dan sangat beragam. Nah, disinilah pentingnya profesional yang harus sangat jeli untuk melihat problem itu secara individual. Secara menurut DSM-5, yes, diagnosis autism misalnya. Tetapi ketika mereka itu tidak bisa mendeteksi problem individual karakteristik, profesional itu gagal. Dan yang kedua, dibutuhkan kesabaran. Dan pindah-pindah terapi itu anak butuh adaptasi, adaptasi A, adaptasi B, adaptasi tempat C, adaptasi hospital, adaptasi klinik, adaptasi sekolah. Itu menghambat perkembangan anak. Jadi hal yang paling tepat adalah fokus saja pada profesional yang sudah kompeten, siapapun yang sudah kompeten, yang punya jam terbang lama. Kalau lulusan baru ya pasti mereka hanya sebagai sebatas yang tahu dari kampus sih. Kalau tidak punya mentor yang lebih senior, susah. Jadi kalau mau konsul ya sama profesional yang sudah punya jam terbang tinggi, syukur mereka yang apa itu akademisi dan klinisi, riset, tapi susah cari yang seperti itu. Tapi paling enggak punya dalam jam terbang tinggi dan berpatokan pada evidence-based practice. Semua intervensi yang berdasar riset, apa bunyi riset, hasil riset itu apa? Contoh ini Mbak Nadira dan Bu Boni dan teman-teman yang lain. Seperti di chamber oksigen itu loh, anak dimasukkan di chamber oksigen, terapi O2. Blablabla di forum diskusi, anakku tak masukkan chamber, blablabla. Padahal di evidence base, di hasil penelitian itu tidak valid. Gitu. Kemudian yang lain misalnya dolphin terapi. Dolphin terapi itu bayarnya mahal, puluhan juta, pakai transportasi, pakai nginep, dan sebagainya. Kita manusia itu tidak berenang, tidak hidup di laut. Buat apa untuk dolphin terapi? Hanya sebatas untuk mengenalkan attachment pada hewan. Lah, attachment pada sesama anak itu lebih bermanfaat. Jadi dolphin terapi itu di evidence base, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi perlu para orang tua itu perlu diberikan masukan atau advokasi atau edukasi pentingnya untuk memahami bukti penelitian yang valid agar tidak salah arah. Apa sih yang diperlukan untuk anak di usia dini? Apa sih ketika misalnya ABA itu cukup bermanfaat pada usia dini. Dan ketika anak sudah mulai kontak dengan lingkungan, tambah bermain, floor time dan sebagainya, evidence base-nya cukup bagus. Begitu mereka gede, 3-5 tahun, motorik jadi fondasi karena perlu kekuatan otot. Seperti bangunan itu, perlu ada kolom-kolom itu, fondasinya itu harus kuat dulu, ototnya harus kuat. Nah ketika otot nggak kuat, itu anak klamsi atau lunglai. Dan itu berdampak pada aktivitas, berdampak pada aktivitas bermain gross motor. Dan ketika gross motor atau motorik kasar itu lemah, anak nggak bisa berinteraksi. Jadi banyak orang tua, Pak, bagaimana bisa berinteraksi? Apa tak masukkan ke sekolah? Nggak tepat. Karena di sekolah itu banyak anak-anak yang punya kemampuan lebih dibanding anak-anak special need. Dan mereka ketika melihat anaknya bermain bisa loncat, bisa lari, bisa manjat, bisa rendang bola, bisa lempar bola, anak-anak spesialnya kita itu minder. Walhasil akhirnya anak-anak kita itu menarik diri, mereka hanya duduk, tepuk tangan, kemudian di luar ruangan atau di pinggir lapangan, hore. Mereka nggak mau partisipate, nggak bisa berpartisipasi. Karena apa? Motoriknya lemah, nggak bisa nendang, aku nggak bisa, nanti aku kalau bermain juga kalahan kok. Kemudian yang kedua, mereka belum bisa berinteraksi. Yang ketiga, kemampuan objek permanen. Mungkin Mbak Nadira yang psikolog kan ngerti banget soal objek permanen. Kemampuan body image, body permanen, location of place, self-control, itu belum matang. Jadi ketika mereka itu disekolahkan untuk sosialisasi biar cepat ngomong, enggak tepat. Karena di lingkungan yang salah. Jadi begitu mereka disetar ke sekolah untuk supaya cepat bicara interaksi sosial, tambah stres. Karena kompetisinya antara satu dengan yang lain itu tambah tinggi. Sehingga
apa itu diberikan terapi dulu, fondasinya itu dimatangkan dulu. Tapi ketika saya melihat Winston dan siapa yang satunya Bu? Bu Boni? Nelson. Nelson itu ototnya lemah sekali dan kontak matanya juga bagus. Bu, ini ada yang salah. Stop semua terapi dan ikuti saya. Dan puji syukur alhamdulillah Bu Boni ini mau belajar dan semangatnya luar biasa deh. Saya kira banyak di Nusantara ini yang semacam Bu Boni ini banyak banget dan itu bisa diberikan role model semangatnya dan kemauan untuk belajar. Tepuk tangan dulu saya buat Bu Boni. Saya berjanji untuk membantu Bu Boni selama saya kemampuan saya masih ada. Saya akan bantu forever untuk Bu Boni karena saya melihat dua anak autismnya mengalami problem yang cukup parah, kemudian saya bantu dan akhir-akhir ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Jadi saya apa yang saya lakukan pada Bu Boni dan anak-anak yang mentoring dengan saya yang lain itu adalah membangun fondasi dulu. Ototnya dikuatkan, pengolahan sensorinya diintegrasikan dengan berbagai aktivitas. Nah, salah satunya tidak ada aktivitas di dalam rumah, tabletop tidak, tapi lebih banyak di luar rumah. Sehingga anak merasakan hembusan angin, anak merasakan air mengalir itu seperti apa. Nah, ketika saya melihat filmnya Nelson dan Winston di sungai itu, dia berdua kan diceburkan di sungai oleh Bu Boni yang selama hidup mereka enggak pernah. Benar ya Bu Boni ya? Ya enggak pernah. Enggak pernah. Di rumah aja enggak pernah keluar. Ya, kemudian di boom cari sungai yang di situ satu dengkul gitu tingginya air. Dah, masukkan aja cemplungkan aja pelan-pelan. Pertama-tama saya lihat di film tuh, saya kan monitor lewat Facebooknya Bu Boni. Saya lihat di film, kedua anak itu sangat cemas sekali, tangannya, kakinya mencengkram, walaupun saya tidak melihat, tapi dari ekspresi wajah, saya bisa tahu apa yang terjadi di diri mereka ketika mereka masuk sungai. Mereka takut, ketakutan banget. Lambat laun ketika mereka itu sudah bisa beradaptasi dengan aliran sungai, mereka senang. Dan endingnya pasti di akhir hari itu mereka sangat happy. Benar begitu Bu Boni? Iya, happy sampai nggak mau naik lagi. Ya. Dan saya juga urge pada Bu Boni untuk sebanyak mungkin aktivitas di luar rumah, di playground, di ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Supaya apa? Mereka mengenal lingkungan, mengenal sensori, mengerti orang, mengerti objek. Sehingga kita, karena saya banyak membaca dan meneliti, dan anak-anak yang bermain di luar ruang, itu satu mereka meningkatkan hormon sitokin yang mereka meningkatkan ketahanan tubuh, satu endorfinnya juga meningkat, norepinephrine juga meningkat, semua hormon yang di otak untuk resiliensi, untuk ketangguhan itu meningkat semua. Kemudian anak adaptasi berbagai lingkungan terbuka yang hijau, mereka ngerti warna hijau daun, mereka mengerti merahnya bunga, mereka membau dari lingkungan bunga-bunga, daun-daun yang ada. Mereka membau air sungai, baunya juga dapat. Kemudian telinganya juga mendengarkan berbagai macam suara yang ada di lingkungan di situ. Misalnya suara kendaraan, suara orang bercakap-cakap, suara aliran deburan sungai, dan sebagainya. Sehingga lambat laun kalau mereka itu berada di luar, adaptasi itu semakin cepat. Dan disuka bergerak itu makanan otak. Ketika anak hanya dengan aba tok, bukan saya pesimis dengan aba ya, aba itu hanya segelintir, sepotong puzzle yang bisa diberikan pada usia dini. Itu pun kalau anak sudah kontak harus di-mixer atau dicampur dengan pendekatan yang terapi yang lain. Aktivitas di luar rumah, outbound, hiking, play terapi, kemudian floor time, dan sebagainya harus dikombinasi. Dan kombinasi yang mana sesuaikan dengan problem individu anak. Balik pada anaknya Bu Panca, Nelson dan Vincent, saya lihat satu anak itu mengalami kelemahan lebih parah, khususnya kekuatan otot dan sensory processing. Siapa yang lebih parah Bu, Vincent apa Nelson? Nelson. Nelson. Dan Nelson itu ototnya lebih klamsi, lebih lunglai. Nah, saya bilang Bu, jangan diber di atas meja dulu sebelum keduanya itu mereka kuat. Ya. Yang kedua, saya minta untuk kedua anak turun berat badannya. Karena kalau berat badan itu berlebih, anak nggak lincah, anak nggak reaktif. Begitu nggak reaktif, sensitivitas terhadap lingkungan, terhadap input itu juga lemah.
Kemudian yang lain adalah saya minta Bu Boni untuk mendidik self image, body part dan sebagainya. Anak harus dididik untuk mengerti dirinya sendiri. Satu, mereka harus mengenal namanya, mengenal bagian tubuhnya, itu sangat penting. Ketika anak tidak bisa mengenal bagian-bagian tubuhnya, mereka tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan motorik kasar. Winston, loncat dengan kedua kakimu. Ketika Winston tidak mengenal dua kaki, yeah, kakiku mana ya? Susah. Sementara abad tunjuk merah, tunjuk biru, tidak mengenalkan body image lewat kartu, enggak, it doesn't work gitu loh. Action. Kemudian apa yang saya resepkan sama Bu Boni adalah pada kedua anaknya adalah mixture, menggabungkan antara pengetahuan aba, teknik aba dengan motorik, sensorik, dan sebagainya. Misalnya loncat, saya minta di bawahnya itu ada kartu, atau kartu dipegang. Winston, what is it? Jam dengan dua kakimu. Kalau dengan biasa dia di Bu Boni saya berikan Bu di pegang kedua tangannya, loncat sambil ditarik ke depan. Nah setelah itu tos atau diberikan stimulus kartu ini apa? Tergantung status akademik atau kemampuan mengenal konsep itu apa, mulai dari sangat dasar, dari mulai dari warna, identifikasi objek, dari mulai yang konkret sampai abstrak. Jadi perpaduan antara teknik behavior dan motorik dan interaksi dan komunikasi membuat anak itu semua sistem bekerja. Ya. Walhasil kalau terapi tabletop di apapun namanya, entah apa, entah tabletop activity, semua organ itu tidak bekerja. Ketika kita menggunakan aktivitas motorik, sensorik, dan behavior dalam satu paket, itu semuanya bekerja. Sehingga terjadi integrasi koordinasi mata tangan, koordinasi belahan tubuh kanan-kiri, koordinasi belahan tubuh atas dan bawah, koordinasi mata dan pendengaran, koordinasi mata dan kaki, koordinasi mata dan tangan, koordinasi telinga mendengar instruksi mamanya. Sehingga hal itu mempercepat kemajuan anak. Sekarang Winston dan Nelson itu sudah mulai menunjukkan atensinya karena mereka bergerak. Dan ketika mereka tidak beraktivitas, mereka bingung flapping-nya tambah. Begitu Bu Bonia? Iya, kalau dulu sih sering tepuk tangan gitu. Ya sekarang enggak lagi kan? Udah berkurang sih. Berkurang banyak. Nah. Kenapa? Sudah ada integrasi dari semua sistem. Jadi ketika kita pada fase-fase tertentu, mana yang harus pakai abam? Pada fase tertentu, mana harus perbanyak motorik untuk menguatkan badannya, tubuhnya, koordinasinya. Nah setelah itu, konsep. Setelah konsep selesai, kemudian kemandirian. Kemandirian anak untuk plus pre-akademik. Setelah itu, genjot lagi untuk akademik. Kemudian life skills. Nah, baru itu, nah anak lihat kognitifnya, ada beberapa autism yang bisa sekolah, karena kognitifnya cukup bagus. Tapi itu pun tidak banyak, hanya sekitar 2-1% yang bisa sampai universitas. Enggak banyak. 10% dari anak autism itu nggak bisa sekolah. Jadi ini mohon disadari para orang tua, kalau penting untuk life skill aja, kemandirian. Makanya fokusnya saya pada kedua anaknya Bu Boni itu adalah bagaimana ototnya kuat dulu, bagaimana dia merespon pengolahan sensori, bagaimana dia mengerti konsep. Setelah itu selesai semua, saya akan dicampur dengan life skill. Dia, saya minta untuk nyuci, untuk jemurin baju, untuk motong-motong sayur, kemudian untuk makan sendiri. Dan sekarang keduanya bisa makan sendiri dengan baik. Nah setelah itu saya lebih banyak ke skill olahraga. Ya, kemudian skill-skill lain yang diperlukan pada masa pertumbuhan, perkembangan kedua anak. Sehingga perkembangan itu bisa gradasi ke atas, dan ketika sudah gede, mulai talentanya kita explore. Apa yang suka, yang bisa untuk bekal hidup itu seperti apa. Dan kemampuan resiliensi ibu-ibu dengan autism ini sudah saya riset dari disertasi S3 saya di Tokyo. Saya punya fondasi yang mungkin hari ini bisa saya hasil dari disertasi saya. Apa yang mesti dikerjakan ya untuk anak-anak spesial kita itu, sehingga pembangunan pengembangan dalam fondasi di awal sangat penting sekali untuk perkembangan terkait-terkaitnya. Kemudian buat ibu-ibu, nggak usah shopping terapi, konsulkan pada profesional yang memang ahli di bidangnya. Entah itu dokter, entah itu terapis, entah itu psikolog, atau profesi yang lain. Dan jangan lupa
walaupun dari hasil penelitian itu diet sangat kontroversi, tapi bagi saya diet sangat membantu banget dari pengalaman klinis. Tapi saya di Jepang nggak ada diet. Anak-anak saya yang di Jepang, saya kan dipegang anak juga waktu S3. Saya terapi anak di universitas, di klinik universitas. Di sana orang tua nggak diet, karena makanan Jepang lebih steril daripada makanan Indonesia. Jadi anak-anak di sana nggak diet. Is your child diet? No. What for? Dia malah tanya diet itu untuk apa. Tapi melihat makanan di Indonesia yang banyak pengawet, penyedap, pewarna, dan segala aksesori supaya makan untuk enak. Mbak Nadira tahu sendiri lah makan di Indonesia kayak apa. Itu membuat mereka itu anak kelebihan zat kimia yang tidak dibutuhkan oleh otak dan organ tubuh anak, berhasil dan pencernaan bermasalah. Itu saja ilustrasi saya yang mungkin di bagian awal. Nanti kalau ada orang tua yang mau tanya, silakan. Ya, jadi ini seru banget, Pak. Dan tadi analoginya saya suka banget bahwa anak-anak ini seperti membangun rumah. Jadi kalau fondasinya belum kuat, batu batanya belum kita taruh dengan benar, tiba-tiba kita udah mau bangun atap atau mau masang jendela gitu ya, Pak. Kalau benar. Anak-anak mau dimasukin ke sekolah dengan harapan mereka langsung bisa bersosialisasi, atau kadang juga supaya bisa ngomong dan lain sebagainya. Tapi yang orang tua perlu ingat adalah kemampuan-kemampuan seperti sosialisasi, kemampuan baca tulis, kemampuan untuk sesimpel duduk diam dan mengikuti instruksi, itu prasyaratnya atau batu batanya banyak yang harus dipasang dulu gitu ya, Pak Budi. Yeah. Boni ya. Jadi nggak bisa. Kalau saya selama bergabung di Empati, saya selalu lihat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita maunya tiba-tiba instan, udah pasang jendela, udah pasang pintu, udah pasang atap, tapi fondasinya belum kuat, ya akan berbeda gitu jadinya. Dan ternyata dengan kita fokus di fondasinya dulu, seperti yang Pak Budi lakukan dengan program-programnya, dan tepat sasaran, ternyata perkembangannya jadi lebih optimal dan jadi lebih cepat nyerapnya. Karena betul Pak Budi tadi, kalau dia disuruh loncat dengan dua kaki, dia nggak tahu dua kakinya yang mana ya, sampai kapan kita loncat gitu. Dan nah, Pak Budi, ini yang serunya juga, kita kan udah sempat bikin video panduan terapi okupasi ya, dan itu cuman belum lengkap, Mbak Nadira. Ya betul, pasti itu udah tahun berapa ya, Pak? 2000 berapa tuh kita waktu itu buat? Udah lama lah. Udah lama banget. Dan videonya masih tetap bisa ditonton di YouTube. Nanti saya akan share linknya juga. Dan ada kegiatan-kegiatan juga ya, Pak, di video tersebut gitu. Iya. Cuma sangat-sangat basic sekali yang ya, betul. Yang lebih kompleks bisa kita buat lagi. Ya, betul. Ini untuk para orang tua yang mungkin pingin memulai, bingung mau mulai dari mana, bisa dapat pengetahuan dasarnya dulu dari video tersebut. Nah, berarti kalau pertanyaan saya tadi bahwa apakah semua anak dengan autisme kemudian membutuhkan terapi okupasi? Jawabnya yes. Semuanya membutuhkan. Dan seberapa umur berapa sih, Pak, biasanya mereka bisa mulai terapi okupasi? The earliest the better. Jadi semakin dini semakin bagus, karena di terapi okupasi ada program stimulasi sensori, stimulasi motorik, stimulasi sensorik, stimulasi kognitif, persepsi visual dan sebagainya. Ya, dan balik lagi dia juga nggak bisa berdiri sendiri ya, Pak. Tetap harus ada penunjang terapi lain. Ada juga kalau memang dibutuhkan juga ada diet gitu. Jadi memang kita memberikan stimulasi ini dari berbagai arah dengan berbagai pendekatan yang evidence based tadi. Benar. Boleh saya nambahin sedikit. Saya tak share screen sedikit ini. Jadi udah kelihatan kah? Ya. Nah, di sini apa itu yang
para profesional itu kadang-kadang hanya dari pendekatan person environment atau pendekatan yang dikembangkan oleh Mary Law dari Kanada, OT dari Kanada. Kita jangan hanya mengutik-utik memberikan intervensi sama anaknya toh. Anaknya itu juga diperiksa, diberikan intervensi. Kemudian lingkungan, bagaimana lingkungan itu berdampak pada perkembangan anak. Lingkungan fisik, lingkungan mental, lingkungan budaya, lingkungan kultural itu sangat berdampak pada perkembangan anak. Ketika terapis itu empot-empotan anak itu diberikan terapi empot-empotan berbagai macam pendekatan sampai empot-empotan dan ini sampai jenuh. Dan ketika pola asuh dan pola lingkungan yang membuat anak itu menjadi stres itu tidak diperbaiki. Dan aktivitas ini, occupation tidak sesuaikan dengan perkembangan anak, sia-sia. Jadi ketiganya itu harus kita tembak. Jadi dari anaknya berikan intervensi, diperiksa dengan baik, dengan akurat, diberikan intervensi dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan anak. Dan problem lingkungan apa? Apakah ada problem pola asuh? Apakah lingkungan itu tidak pas untuk perkembangan anak? Apakah lingkungan terlalu crowded? Apakah siblingnya mengganggu? Apakah pola asuhnya ibunya terlalu permisif atau terlalu strict atau terlalu protektif? Kemudian aktivitas yang diberikan ini benar apa enggak? Ketika aktivitas yang diberikan, jenis intervensi yang diberikan tidak sesuai dengan level perkembangan anak, ini occupational performance anak tidak bisa maksimal. Itu tidak bisa maksimal. Jadi kenapa anak tidak bisa maju? Karena orang profesional hanya ngutek-ngutek anak-anaknya doang. Sementara masalah lingkungan tidak diberikan intervensi, masalah aktivitas yang diberikan tidak dianalisis dengan baik, sesuai dengan kebutuhan anak. That's the point. Yeah. Jadi ketika saya berikan ilustrasi kedua anaknya Bu Boni ini, Bu Boni memberikan intervensi kurang pas pada usia dini. Kemudian tidak diekspos ke lingkungan luar. Nah, aktivitasnya tidak tergradasi dengan baik, tidak sesuai dengan level Winston dan Nelson. Amburadul 3 tahun stagnan. Bu Boni bingung cari informasi sana-sini, ketemu saya, sudah. Saya tembak ketiga-tiganya, Bu, ekspos ke lingkungan. Pola asuh yang bagus, jangan kejem, jangan dibentak, jangan dipukul. Nah, mereka dengan firm dan ramah dan positif dan konsisten, rutinitas yang bagus. Dan kemudian diberikan aktivasi kurasi. Well, dan klik, mereka 3 bulan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Terintegrasi ya Pak dari berbagai sisi? Ya, ya. Jadi tiap-tiap ini ada assessment-nya, ini ada assessment-nya, ini ada assessment-nya. Ini ya, ada ya. Treatment-nya, ini ada treatment-nya, ada treatment-nya. Jadi kita hanya treatment anak tau, intervensi anak tau, nggak ada, jangan diharapkan anak bisa berhasil. Betul. Gitu. Dan yang kedua adalah kesabaran. Ketika para orang tua dan profesional tidak sabar, tidak teliti, maunya cepat bicara, maunya cepat sekolah, maunya cepat nulis, susah. Perkembangan itu ada building block-nya. Kita bangun fondasi dulu, habis ini, begitu. Dan jangan lupa, banyak orang itu yang nggak punya hati. Mereka tuh menolong, tapi mentung. Mereka ngecas dengan biaya yang mahal, tapi hasilnya nothing, gitu loh. Jadi, cari profesional yang mereka dengan hati dan punya kualifikasi yang profesional. Banyak profesional tidak dengan hati, ngecas tinggi banget. Bahkan saya dengar home program bisa 5 juta, 10 juta, whatever. Dan itu menyiksa buat saya. Itu ngeruk di tengah kesulitan orang tua. Dan mereka menjanjikan blablabla, nanti bisa bicara nih. Bullshit, omong kosong. Saya ini loh sudah 25 tahun praktek. Jadi saya ngerti benar tahapan-tahapan apa yang mesti dilakukan. Dan suatu hari saya punya klien dari Australia. Kemudian saya kan konsultan kid coaching di Jakarta. Ya. Umur 16 tahun, anaknya 180, tingginya beratnya 80, seperti monster itu. Kemudian menyerang, nyakar, cubit, dan sebagainya, menyerang terapis. Kemudian saya berikan diet total, dan kemudian olahraga setiap hari 1 jam, sampai bajunya basah dan harus ganti. Dosis saya bajunya basah. Baru selesai? Baru selesai. Dan kemudian berat badannya bagus, kemudian saya berikan semua aktivitas untuk fondasi itu. Psikolog memberikan terapi behavior, OT-nya memberikan terapi berbagai macam konsep dan bermain, fisioterapinya memberikan aktivitas untuk fitness, nge-gym, dan sebagainya. Sementara guru-guru yang lain bisa untuk piknik, acara untuk mengenal lingkungan, dan sebagainya. Yang semula ngamuan, dan sebagainya, akhirnya pulang ke Australia, sekarang sudah bisa sekolah di SMA.
dengan kelas khusus, bisa membuat robot. Hanya saya hanya butuh 9 bulan untuk anak bisa melukis yang semula itu dengan 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Bisa food preparation di kitchen, bisa nyuci, dan bisa membuat PowerPoint simple di desktop. Saya hanya butuh waktu 9 bulan. Tapi terapi intensif selama 9 hari, setiap hari selama 9 bulan. Saya pulangkan sama orang tuanya, dan sampai di sana juga mereka, aduh, sangat orang tuanya yang bermasalah di terapi dalam bentuk lain, sekarang nggak tahu. Tapi yang jelas sudah masuk sekolah di SMA. Ya. Dan sudah bicara. Ya, dan butuh waktu ya, Pak. Nggak tiba-tiba seperti membalikkan telapak tangan, kemudian anaknya dari kondisi A, terus sudah langsung bisa sekolah, ngikutin kegiatan di sekolah, belajar, dan lain sebagainya, itu enggak tiba-tiba, tapi butuh. Nah, butuh waktu. Dan gini Mbak Nadira, perkembangan anak itu beda-beda, tergantung blueprint dari anak. Betul. Jadi ketika anak itu prematur, ketika anak itu kecilnya masuk inkubator enggak, dia bilirubinnya tinggi enggak, dia menangis enggak, dia diberikan ASI enggak, dia merangkak apa enggak. Nah, setahun pertama postur anatomi perkembangan anak setahun pertama itu akan menjadi blueprint ketika apa itu anak itu bagaimana dia lahir. Dan interview itu harus intensif sekali, apa yang dimakan ibu ketika hamil, bagaimana perilaku ibu, depresi enggak setiap pada waktu hamil, ibu minum obat pada waktu hamil, pada waktu ibu ada masalah emosi dengan ikatan keluarga enggak, kemudian umur 1 tahun anak lebih banyak di dalam atau di luar rumah enggak, lihat film enggak. Blueprint sangat berpengaruh ya untuk perkembangan anak, dan tentu saja dibuat program yang berbeda. Ketika blueprint anak tidak bagus dan profesional salah memberikan program, anak juga majunya lamban. Tapi ketika identifikasi masalah dari awal tuh, terapis atau profesional tuh ngerti blueprintnya anak, genetiknya kayak asal sih, dari asal mulanya sebelum ibunya hamil sampai lahir dan sampai sekarang, apanya sih, gambarannya seperti apa sih, gambarannya yang jelas. Sehingga bisa tahu, oh ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, pas. Ya. Nah, ini menyambung ke paparan Bapak tadi, bahwa setiap anak akan berbeda. Artinya, seberapa sering sebaiknya dilakukan terapi okupasi, dan kapan anak bisa lulus nih Pak? Karena suka ada pertanyaan, kapan sih Mbak ini bisa berhenti terapi, udah selesai nih terapinya, dia fokus di sekolah aja, itu juga akan balik lagi tergantung dari blueprint anak, tergantung dari perkembangan anak itu sendiri dan kebutuhannya dia ya Pak? Ya, jadi sekali lagi di level perkembangan, kan di level perkembangan kognitif, sensorik, motorik, perilaku, emosi, komunikasi itu ada level perkembangannya Mbak Nadira. Betul. Nah, dari level itu kita periksa secara dengan pemeriksaan yang sangat simpel, dengan checklist setahun, 2 tahun, 3 tahun, sangat bisa, nggak usah dengan pemeriksaan yang sophisticated. Yeah. Kalau seorang klinisi dengan jam terbang yang berpengalaman itu bisa mendeteksi ini di level perkembangan yang mana. Bisa anak perkembangan motoriknya itu 3 tahun, nanti perkembangan kognitifnya 1 tahun. Bisa anak itu perkembangan motoriknya itu 5 tahun, tapi perkembangan bahasanya di usia 2 tahun. Jadi bisa memilahkan, oh perkembangan motorik di level usia sekian tahun, perkembangan komunikasi di level sekian tahun. Nah, berdasarkan itu baru bisa ditentukan seberapa lama sering. Ya, untuk ya. Buat anak-anak misalnya yang sangat parah, minimal dia bisa 3 kali seminggu, itu dosis yang tidak bisa ditawar. 3 kali seminggu, 2 jam. Setiap hari lebih baik. Mungkin buat anak-anak yang sudah bisa duduk tenang, yang sudah bisa ngerti instruksi, 2 kali sudah cukup. Nah, buat anak-anak yang sudah fungsional, sudah bisa mandiri, 1 kali seminggu sudah cukup. Jadi tergantung dari kondisi si anak di level berapa tahun, di level berat, ringan, atau sedang. Itu yang menentukan intervensi durasi, frekuensi, Mbak Nadira. Ya, dan tapi berarti dengan melihat tadi ya cerita Bu Boni juga, bukan tidak mungkin setelah kita melakukan pemeriksaan ke tenaga ahli, kemudian orang tua bisa berdaya dan melakukan sendiri ya secara mandiri terapi-terapi tersebut dengan... Oh, sangat bisa. Tak tunjukin, share-in saya ya? Ya, boleh. Sebentar. Ini ada ibu yang tanya telepon saya, kemudian apa itu, tak sebutkan. Silakan dicatat, butuh 0821-3853-9955. Tak ulangi lagi,
0821-3853-9955 atau tanya Mbak Nadira, boleh. Itu telepon umum se-Indonesia, sedunia sudah kenal saya. Ya, itu saya punya telepon pribadi juga. Jadi itu telepon saya. Jadi silakan di-share untuk umum dan itu telepon untuk publik, bukan rahasia lagi. Saya share sebentar ya, sebentar aja nanti apa itu. Sudahkah bisa dilihat sharing saya? Ya. Ya. Ini resiliensi bagaimana membuat orang tua tangguh dalam kehidupan seharinya ketika mempunyai anak dengan kebutuhan khusus atau autism. Nah, ini hasil disertasi saya dengan grounded theory melibatkan 14 partisipan yang di Jakarta dan kebutuhan mereka itu punya financially okay dan akademik yang bagus. Dari situ yang pertama adalah menerima kondisi si anak. Yeah. Jadi apapun kondisinya kita harus fully bisa menerima apapun kondisinya. Entah autism, Down syndrome, cerebral palsy, ADHD, kita harus menerima kondisi anak. Ada seorang ibu yang sampai 7 tahun itu suaminya denial. Dan ibu yang 7 tahun suaminya denial itu tidak mau membantu istrinya untuk taking care, untuk merawat atau mengasuh anaknya. Sehingga ibu terbentur-bentur sampai sakit psikosomatis ke psikiater A, B, C, D, E, ke psikolog, padahal nggak sakit. Karena apa? Ada suaminya tidak bisa menerima kehadiran si anak. Terapi ibunya sendiri, sekolah ibunya sendiri, kesana sini konsul ibunya sendiri, sampai ibunya sakit psikosomatis. Nah, ketika suatu anak, dia ditolak 12 kali di sekolah di Jakarta. Nah, kemudian dia berdoa setiap malam, dan doa yang ke-13, dia diterima di suatu sekolah, alhamdulillah, puji syukur. Nah, karena apa? Pada suatu saat si anak itu, karena didikan si ibu, ibunya sangat tangguh sekali, itu perform musik di suatu tempat. Kemudian dia bersama ayahnya, bersama suaminya, bersama anaknya. Nah, ketika datang audiens, Pak, gimana didik putra bapak bisa perform musik sedemikian bagus? Dari situ orang tuanya baru sadar, si bapak, oh, bu, maaf, ini yang ngelola ngasuh itu bukan saya, tapi istri saya. Suaminya saat itu baru seperti disamber geledek, sadar bahwa penerimaan itu sangat penting, bagaimana membantu istrinya, sehingga bagaimana istrinya berjuang, dan menghargai istrinya berjuang sampai terhentak-hentak untuk membesarkan anaknya. Sejak itu suaminya sadar untuk membantu anaknya setelah dia 7 tahun. Ya. Nah, acceptance ini sangat penting, menerimakan. Jadi support yang pertama elemennya adalah support, fondasinya support dari anggota keluarga. Betul. Ya, kemudian family acceptance, penerimaan. Kemudian ibu terlibat dalam, ibu terlihat melibatkan suami. Kemudian pemahaman keluarga tentang autism. Ini faktor-faktor yang berpengaruh untuk menerima anak. Ini grounded teori saya. Nah, setelah mereka anak diterima di keluarga, bagaimana mereka bersama-sama itu mencari solusi? Ada dengan berdoa. Ada orang tua yang menggunakan external resources dengan terapi, biomedis, banyak jenis terapi, sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga itu manajemen rumah tangga. Bagaimana manajemen rumah tangga, kadang-kadang punya sibling, kadang-kadang punya masak itu double A, B, C, D, E, masak untuk suami, masak untuk anak spesialnya, kemudian masak untuk suami, untuk anak yang non-difabel atau non-special need, masak 3 kali kadang-kadang. Kemudian sharing dengan orang lain, kemudian coping skill. Ini ibu-ibu jarang mencari solusi ini, dia mengerjakan 4 aspek ini. Ya. Kemudian bagaimana ibu menjaga keseimbangan hidupnya? Satu, dia merencanakan aktivitas dalam sehari dengan baik. Ada ibu yang merencanakan aktivitas itu setiap hari. Besok saya ngapain, malam harinya sudah direncanakan. Nganter, masak, bangun jam berapa, masak jam berapa,
kemudian ngantar sekolah, siapa yang ngantar, siapa yang ngantar A, siapa yang ngantar anak B, terapi di mana, habis itu di mana, sore hari ngapain, malam ngapain. Kemudian leisure activities, aktivitas rekreasi. Bermain di tempat keluarga, bermain di ruang terbuka umum, kemudian sharing tas suami dan istri keluarga, pembagian kerjaan rumah. Supaya ibu ini tidak burden, tidak mengalami kebosanan dan kelelahan. Kemudian cukup tidur, walaupun mereka tidurnya cuma singkat tapi berkualitas, itu kemewahan bagi mereka, bagi ibu-ibu yang sangat crowded jadwalnya. Kemudian gathering, kumpul dengan keluarga. Itu usaha para ibu itu untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Kemudian di tengah-tengah mencari solusi dan mencari keseimbangan, itu problem anak itu selalu ada. Ya. Saya sudah warning sama puan ibu, kalau anak semakin pintar, nanti tantangan hidup itu semakin kencang. Semakin pintar, semakin banyak problem. Jadi Bu Boni sekarang juga harusnya semakin pintar, semakin bisa ngomong nanti. Tuntutannya semakin banyak, nanti jadi ABG juga bisa ngelirik cewek cantik. Jangan lupa, masalah puberti datang. Ya, ibu harus siap-siap. Semakin pintar, ini ongoing child problem. Jadi selama hidup anak autism itu punya masalah. Jadi kita harus siap-siap ini untuk berperang melawan tantangan ini. Kemudian negatif attitude stigma dari masyarakat. Ada seorang responden yang ngomong, Pak, saya mendidik anak saya, mengasuh anak, apapun jungkir balik, saya enggak merasakan apapun, Pak. Itu saya nikmati. Tapi begitu saya divonis, Bu, anaknya autis ya, itu seperti melukai hati saya. Ya. Dan orang-orang Indonesia cepat memvonis. Kalau hidupmu tidak dirusui orang lain, kamu tidak hidup di Indonesia. Karena orang Indonesia itu cerewet banget. Pakai kerudung merah, bajunya hijau aja, seperti bunga-bunga hijau, seperti lampu lalu lintas hijau dan merah. Lagi punya aneh, cerewet netizen Indonesia itu. Jadi ini yang membuat luka hati ibu, yang dimana akan menghiasi selama perjalanan ketika mereka mencari keseimbangan dan mencari solusi untuk anaknya. Dan ketika anak sudah bagus, umumnya karena mereka sudah di lingkungan sekolah, sudah mandiri, ini orang tua sudah mulai berpikir bagaimana berpikir untuk masa depan anak. Bagaimana menyiapkan kemandirian anak, bagaimana menyiapkan life skill bisa mandiri, bagaimana menyiapkan financial resourcing bagi mereka ini. Dan sekarang di tahap ini sudah selesai, Bu Boni dan keluarganya sudah menerima Vincent dan ini. Kemudian saya baru berusaha untuk memberikan solusi pada Bu Boni, dan Bu Boni sudah mungkin ini bisa ditanya apa untuk menjaga keseimbangan kesehatan Bu Boni yang punya energi 1000 watt itu untuk apa saja. Karena lihat Bu Boni itu energinya luar biasa. Capeknya luar biasa juga, ngantuknya apalagi. Dan ya, nanti gede Bu, ibu harus bersiap-siap bagaimana Vincent dan untuk bisa mandiri, untuk cari uang sendiri dan sebagainya. Ini riset saya sampai segini. Saya belum riset untuk remaja ABG ke atas lagi, ada teorinya lagi. Ya, ya, ini untuk orang tua aja ada building blocks-nya juga ya. Ya, orang tua ada building block. Ini teori ada assessment-nya juga. Saya di teori ini saya Bu juga namanya resiliency skill. Ya. Yang sedunia itu untuk OT yang buat baru saya. Ya. Jadi di sini ada building block, ini ada skalanya bagaimana orang tua itu bisa tangguh, seberapa tangguh orang tua. Saya bikin skala terukur sekali dengan Likert scale yang saya juga kembangkan, dan nanti para profesional lain bisa menggunakan instrumen saya untuk penelitian. Dan building block ini sangat penting, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengasuh anak-anak mereka. Dan yang paling penting adalah kesabaran dan semangat penerimaan, yang paling mengatur diri untuk tetap sehat apalagi di musim pandemi ini. Iya, betul. Nah, ini pas nih Pak Budi, mungkin kita ke Bu Boni juga nih. Selama pandemi tadi ya Bu, dan sekarang baru mulai melakukan terapi di rumah nih, udah 5 bulan lah ya, hitung udah hampir setengah tahun. Nah, kendalanya apa sih Bu? Yang pasti kan maksudnya nggak tiba-tiba kemudian pasti ada ribut-ributnya, ada berantem-berantemnya dulu, ada otot-ototannya dulu nih sama dua putra kembar kesayangan ini gitu, dan ada dua lagi. Dan dua-duanya bersamaan harus ditangani gitu. Kendalanya apa yang paling ibu rasain, dan tips-tipsnya apa sih Bu untuk para orang tua di rumah nih yang lagi pada nonton butuh suntikan semangat?
Kalau kendala, terus terang awalnya saya paling bingung bagi waktunya. Iya. Yeah. Karena kan dua anak, sementara untuk terapi itu kan mereka masih harus one on one. Betul. Nah, jadi kadang saya jadi merasa bersalah karena selagi saya terapi yang satu, yang satunya nganggur. Iya. Yeah. Tapi akhir-akhir ini saya nyala dikit. Akhir-akhir ini saya Ibu Boni saya akan berikan tip terapi paralel. Iya. Ya, akhir-akhir ini saya Bu paralel aja. Ibu punya dua meja, si Winston ini, si Nelson ini, sementara lempar tangga bola bergiliran. Kemarin kebetulan si si siapa yang belum merespon Winston ya? Yang belum kurang bisa melempar si Winston. Ya, Winston itu Bu, di prompting fisik dulu ya, anak yang belum mandiri di prompting fisik dan prompting verbal, kemudian mereka akan ngerti konsep untuk bergiliran. Nah, ketika Ibu Boni itu sudah bisa memberikan home program secara paralel, mungkin lebih efisien. Iya. Waktu itu harus gantian ya, Bu? Terus gimana tuh, Bu? Awalnya memang harus satu persatu, apalagi kalau di rumah untuk belajar lempar tangkap bola itu kan awalnya kan belum bisa ya, karena nggak ada yang bantu, terpaksa ya pakai keranjang, pakai apa, terus yang belajar melempar dulu, pakai step aja sih. Terus kendala lain ya, kalau penolakan sih sudah pasti ada. Karena untuk program mereka itu kan diusahakan mereka mau merangkak, merayap. Sementara mereka itu sampai besar ini kan jarang sekali ya merangkak ya. Untuk usaha untuk membuat mereka telengkup aja itu perlu 3 hari. Iya. Yeah. Nah, dan ngamuk, sempat juga mau menggigit karena nggak mau sih, mereka menolak. Karena apalagi aktivitas fisik ini kan mereka jarang lakukan. Dan pertama kaku ya Bu ya, Bu Boni ya? Kaku sekali. Kaku sekali, karena mereka nggak fleksibel, semua otot, jaringan nggak fleksibel. Sehingga di hari-hari pertama, minggu-minggu ini pasti ada penolakan, nggak mau. Iya. Tapi ketika mereka tuh bisa beraktivitas, minta terus, benar? Iya. Kalau sekarang udah semangat, kalau misalnya udah waktunya makan siang, selesai masuk kamar, kalau saya udah buka lemari untuk barang-barang terapi, semua udah langsung mendekati, udah buru-buru, udah tertarik gitu. Iya. Nah itu mensiasatinya gimana tuh Bu? Waktu ada penolakan-penolakan itu, karena kan mereka diminta melakukan sesuatu yang kalau ototnya lemah, artinya mereka nggak nyaman kan untuk ngerjain itu gitu. Ya. Itu gimana sih Bu, tarik ulurnya kali ya untuk ke anak-anak ini waktu itu? Saya kan kurang berani pakai sistem maksa gitu ya, takutnya nanti trauma atau gimana ya. Betul. Jadinya awalnya saya ikuti dulu kemauan mereka. Misalnya kalau saya minta, ayo dong ke sini, gitu. Kalau dia mau mendekat sedikit, nah saya beri penghargaan pakai reinforcer dulu. Oh, hebat ya, gitu. Pokoknya step by step. Kadang diberi mainan puzzle, lihat dia tertarik, nggak, ayo dong ke sini. Misalnya dari untuk merangkak itu kan, berarti kan saya harus minta mereka duduk dulu, kan. Coba dong sini duduk. Dia, mungkin mereka tahu ya, ini saya pasti mau disuruh latihan ini. Awalnya menolak. Terus disuruh telungkup itu menolak, badannya dikakukan, tegang semua, nggak mau. Saya bujuk-bujuk, ngamuk, sampai akhirnya saya mengamuknya tantrum mau menggigit. Jadi udah, ya, saya bilang ya udah hari ini udah stop dulu. Besoknya pelan-pelan lagi dibujuk. Pas hari ketiga itu dia udah mau sih. Cuman ya itu ikuti kemauan dia dulu sih, nggak dipaksa. Iya. Jadi ada strategi-strateginya juga, dan tadi ya sabar kalau kata Pak Budi butuh uang. Ya, saya bilang Bu Boni, Bu, mohon maaf jangan sampai dibentak dan dipukul. Haram buat saya. Ya. Karena termasuk di center saya pun saya enggak boleh memberikan suara dengan teriakan, tunjuk merah tidak. Itu enggak benar itu. EBE yang kayak gitu, itu yang ngajari juga nggak bener, teorinya juga nggak seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh diberikan verbal abuse atau physical abuse, itu haram buat saya. Jadi kalau misalnya buat anak-anak yang atensinya nggak begitu bagus ya, atau hiperaktif ya, dideketin aja, pegang mukanya, Vincent, lihat mami, look at mami, thank you.
dengan firm, dengan kalimat lembut. Habis itu dia sudah melihat, diberikan reinforcer, dipeluk, itu dibuat sering, anak itu enggak cemas dan mau belajar. Tapi ketika dibentak, Winston, Nelson, loncat. Ah, no. Enggak mau dia lari. Benar, Bu Buni? Iya, benar. Saya sendiri ya. Banyak berubah sih sejak ikut training online, belajar gini kan cara mengajar saya udah juga banyak berubah sih. Dulu ya seperti itu juga, ikut-ikut yang seperti tentara, lihat, tidak, nah, seperti itu. Tapi sekarang udah banyak berubah. Tapi ada satu tips, Mbak Nadira. Jadi bagaimana mengajarkan kekuatan otot anak itu ya? Sebentar saya share screen saya, sebentar. Saya tak lihat sebentar ya. Sudahkah lihat layar saya ini? Film ya. ada gambarnya ini. Ya. Nah, ini salah satu home program yang saya berikan sama anaknya Bu Putu Suarseh dari Bali. Dan saya sudah izin untuk share video di Facebook-nya. Putu Suarsis, anak itu kita expose ke lingkungan luar. Berjalan-jalan di pantai, di lingkungan taman. Dia waktu ketemu saya setahun yang lalu, dia klamsi banget. Dan ini cara memaksa anak secara natural, tidak memaksa, fun, seneng sekali, happy. Saya expose dengan program sensory integrasi ini seperti ini, bukan di ayunan, bukan di panjatan, bukan di what for untuk klinik-klinik di Jakarta itu. Yaitu pada awal-awal untuk anak-anak SI enggak apa-apa di ruangan seperti itu, tapi ini tidak memaksa. Dan anak senang, sering bermain kepala lari-lari kan lari di apa itu di pasir itu kan berat. Ya. Begitu nanti durasinya ditambah, itu anak kuat sendiri. Ya. Gitu loh. Kemudian ini juga habis itu kita tingkatkan ini. Nih. Jadi terapi ya, baru loading. Bukan ya, Pak. Bukan yang ya di dalam ruangan tertutup, yang duduk, dia. Nih. Fun, ya. Habis lari-lari, saya minta untuk gradasi di naik turun. Ya. Ini keseimbangannya vestibular, koordinasi mata tangan, mata kaki. Dia kan mesti ngelihat landasan di bawah. Betul. Ya, sehingga apa itu, nih. Ya. Ya. Kemudian ini juga, dia semakin kuat dan semakin kuat. Gitu. Dan ini juga batu-batuan. Kemudian main gradasi alam saja. Tadi kan ketinggiannya nggak begitu bagus. Nah ini tantangannya lebih hebat lagi di batu loh. Ini jatuh, bengkak loh. Luka loh ini. Tapi ketika Bu Suarsi, Bu, gradasi aja hati-hati. Bapak suruh backup dari belakang. Kebetulan bapaknya dari Spanyol. Ibunya orang Bali. Si Jos ini namanya. Ini tinggal di Denpasar. Dan di Denpasar kan banyak alamnya, banyak yang natural gitu. Nah, Bu, pantai. Bu, sungai. Bu, sawah. Nah, kalau mereka itu sudah koordinasi mata tangan, atensi sudah bagus, otomatis nanti kalau di meja ini atensinya bagus banget. Ya. Oh, ini menyambung nih, Pak. Pertanyaan dari Bu Iren, kalau hiking apakah sama dengan OT, Pak? Berarti hiking itu adalah salah satu kegiatan yang melalui. Ya, bagian dari terapi okupasi. Kan terapi okupasinya tidak hanya untuk di tabletop, tapi segala macam aktivitas yang bersifat terapeutik untuk kemajuan anak. Ya. Jadi termasuk hiking, termasuk bermain di luar, itu program OT juga. Ya. Ya. Kemudian sudah selesai, sebentar ini masih loading. Ini tidak naik, tak turun. Turun itu juga harus membutuhkan keseimbangannya bagus untuk ngerem. Jadi otot-otot bagian belakang juga bekerja. Jadi dari situ anak diberikan aktivitas natural yang bisa dikerjakan orang tua, murah meriah, tinggal bayar tiket, bayar parkir, bawa makanan sendiri, dan
kemudian ini juga naik, kemudian aktivitas yang lain, sebentar saya scroll. Saya pick dulu ya. Kemudian juga, apa? Ini juga lari-lari, Bu. Lari-lari di tahap awal saya minta Jos ini lari-lari di taman. Di apa itu? Bentar ya. Ini pas terapi di rumah, di taman dia lari-lari mestinya bisa muter nih. Dan larinya sudah seperti atlet itu larinya enggak tahu nih enggak mau. Dia lari-lari di sekitar rumah. Jadi Bu, Winston sama Nelson tuh ajak lari Bu, biar badannya langsing seperti Josh ini. Nah kemudian juga bonding dengan orang tuanya. Di taman, di lingkungan terbuka, jalan-jalan. Ya. Ini terapeutik banget, karena dia bisa anak-anak yang seperti anaknya Bu Boni, salah satu dari mereka nutup telinga. Ya. Karena di publik itu auditory processing-nya belum berjalan dengan bagus, karena sebelumnya hanya di dalam rumah saja sehingga tidak bisa beradaptasi dengan luar karena sensitif pendengarannya. Ya. Bu Boni sekarang sudah mulai berkurang? Sepertinya kalau yang nggak terlalu keras dia udah mulai bisa menurunkan. Ya, nanti akan bertahap secara bertahap berkurang Bu. Ya. Ini kemudian yang lain sebentar tunggu. Sehabis itu saya minta keduanya itu untuk aktivitas ini. Nih sebentar. Nih. Nyapu. Ngumpulin sampah. Ini sensori, taktil. Kemudian ambil sampah dikumpulin ini latihan atensi, latihan motorik halus. Sensori processing, kemudian nyiramin air ini proprioceptif. Koordinasi mata tangan, kekuatan otot, langsung terbentuk, degradasi aja. Nah ini kemudian planning tanaman mana yang disiram dulu, mana butuh air lebih banyak. Berapa kali saya menyiram, semakin dia menyiram semakin banyak, tangannya semakin kuat. Ya. Jadi main gradasi aktivitas saja, ini juga main ketinggian. Dia menyiram dari bawah dengan menyiram dari atas, beda kekuatan otot yang digunakan. Level atensi juga beda. Semakin lama dia semakin menyiram, atensinya semakin lama, semakin bagus. Nah, nanti dampaknya di tabletop sama akademik, sama perilaku. Nah, ini yang kalau aktivitas senggang, dia bermain dengan segala macam mainan motorik halus di rumah kalau senggang. Ibunya sibuk, ibunya masak, ini dikasih kesibukan seperti ini, meronce, buat proyek-proyek kecil, ini proyeknya dia. Dan ini kalau bagus, berkualitas bisa dijual dong. Betul. Iya. Yang lain, ini yang ini sebentar baru loading. Nyuci keramas sama anjingnya. Sensori perilaku didik rutinitas. Oh, jam minggu sekian saya harus memandikin anjing saya. Jam sekian saya harus jalan-jalan dengan anjing saya. Perilaku ini, konsistensi rutinitas, taktil juga, koordinasi mata tangan. Dengan begitu taktilnya akan bagus. Ini nyiramin koordinasi mata tangan, kekuatan otot. Ya, kemudian ini Bu, anaknya orang kaya loh ini. Ini bersihin kaca, kekuatan otot. Program ini sangat brilian, Bu, berikan program semua aktivitas seharian. Apa yang dia bisa? Udah dipelonco, udah, nggak apa-apa. Pembantu suruh lihat aja, asisten rumah tangga suruh lihat. Bener apa enggak? Degradasi. Ini bersihin kaca. Ini nyuci. Boni sama Bu Winston sama ini sudah diajar ini. Ini nyuci sendiri loh, Bu. Dari mesin cuci ini, dia prosesnya dia dari dia lungles sekali sudah bisa bersetir ini. Dengan prompting fisik verbal sama orang tuanya, masukkan ke mesin cuci, putar sekian menit, pakai timer. Ya. Bisa. Nah ini kemudian cucinya ditinggalkan, sudah kering, dia sudah jemur sendiri, dia dijemur, dan rapi. Rapi Bu, lihat nih. Koordinasi mata tangan, placement, planning, koordinasi, rapi. Jadi integrasikan
semua jenis terapi dengan kehidupan mandiri sehingga anak itu cepat terampil. Yep. Jangan anak itu jangan dikasihani dan dimanjakan ya. Betul. Jangan dimanjakan, plonco aja deh. Selagi dia nggak sakit, dia nggak capek, dia masih nafsu untuk beraktivitas, integrasikan semua latihan dia dengan keaktifan sehari dan dia tambah pinter. Nih sudah kering, next mungkin dia bisa nyetrika. Ya. Ini latihan ketika di lingkungan lain, di lingkungan sawah, saya minta di sawah sampai diceburkan di sawah juga. Jadi exposure multiple environment, jadi di expose ke berbagai, ini ada naik tangga juga, ya. Jadi gradasi seperti tadi. Ya, jadi memang harus ini seberapa, untuk mengetahui seberapa dia jalan 4 km. Dia dikasih monitoring, Jos, berapa lama kamu sudah jalan, berapa kilo. Dia pakai monitoring ini. Diajari. Bisa. Semuanya lunglai, nggak bisa apa-apa loh, Bu, anak ini. Bentar, yang membuat saya suka sekali itu, tunggu. Ini bermain dengan ayahnya di pantai. Ya. Di sensor. Ya, kemudian ini belanja. Nih, jadi integrasikan semua aktivitas yang didapat, kekuatan otot, motorik halus, manipulasi dengan aktivitas seharian membuat mereka itu pinter. Ya. Ini sensori, bisa mengenal objek, mengenal tekstur, mengenal bau, shopping kayak gini nih. Nah, kemudian ada juga ini trampolin di belakang rumahnya. Ini ada trampolin di belakang rumahnya. Kemudian apa itu? Sebentar. Oh, ada satu lagi. Ini nulis terakhir, kemampuan terakhir nulis. Sudah bisa nulis. Dari nggak bisa apa-apa. Ya. Setahun, Bu. Dari nggak bisa apa-apa sampai sekarang itu hanya butuh waktu setahun. Terus keterampilan yang bagus. Kemudian sebentar, saya kelihatkan. Ini nulis yang terakhir. Kemudian ini lari-lari. Ada satu dia bisa masang spray dan sarung bantal seperti petugas di hotel, room boy di hotel. Rapi banget. Dia lepas sarung spray, lepas sarung bantal, kemudian ditata ulang. Ada filmnya di sini, bisa di-scroll. Masuk aja di Facebook-nya Butuh Suarseh, nanti akan dilihat. Yep. Apa itu, semua aktivitas di situ. Jadi ini... kita perlu mengubah cara pikir bahwa yang namanya terapi itu artinya kita datang ke center, masuk dalam satu ruangan, anak bisa duduk di kursi, meja, pakai kartu, dan lain sebagainya. Tapi berbagai kegiatan di luar rumah, berbagai aktivitas di alam, sampai ke keterampilan-keterampilan sehari-hari, kemandirian, itu juga bagian dari terapi. Ya, bagian terapi. Gini Mbak Nadira, jadi pada awal anak-anak yang masih pembentukan, ya. Masih kita membangun fondasi lah. Betul. Perlu terapi dulu di klinik, kemudian ya. Perlu home program di rumah, dua-duanya. Nah, ketika ketampilan anak motorinya udah bagus, meninggal mulai life skill. Ya. Gitu loh. Jadi di blending itu sejak dini dan umumnya ya. Orang tua tuh menganggap anak seperti anak kecil terus. Dan dimanjakan terus, dikasih sopir, dikasih asisten. Bu Boni punya asisten enggak? Enggak ada. Nah, begitu Bu Boni enggak punya asisten, semuanya beliau sendiri. Bu Boni jadi tangguh, walaupun capek-capek lah ya. Nanti minta pijet suami, Bu. Nah, saya bagi tugas sama anak yang paling besar, Pak. Ibu punya anak lain juga? Iya, di atas kembar ada satu lagi abangnya. Oh, dia yang bantu. Ya. Jadi begitu orang tuh punya asisten, punya sopir, punya asisten, ya anaknya tuh jadi anak kecil terus, Bu. Jadi jangan melihat anak autism tuh seperti anak kecil terus. Ketika anak, you punya anak spesinya, teach like normal child, and then your autism child to be normal child. Ya. Didik seperti anak normal yang lain, dan anakmu akan seperti mendekati normal. Jadi jangan dikasihani, jangan, wah ini gosok kamar mandi, ngosek kamar mandi, kasihan, nyuci piring,
Mbak Sus aja, wong ayah ibu punya duit banyak untuk anak-anak. No, anaknya itu nanti forever nanti apa itu terapinya. Ya. Enggak lulus-lulus ya, Pak. Enggak lulus-lulus. Dan okay. Begini Bu, ketika kriteria dari OT itu lulus, kalau semuanya sudah mandiri lulus dah, dia bisa makan sendiri dan dia bisa mandiri sendiri, dan setelah lulus baru tahap ke life skill training, bagaimana nanti bisa hidup, dia di fotografi atau dia melukis atau dia membuat makanan atau dia dikasih kos-kosan atau dia dikasih fotokopi atau dia dikasih toko. Bu Boni perlu mikir itu dari sekarang. Ya. Ya, nanti mau invest apa? Kemudian anak yang paling besar jadi mentor keduanya, Bu Winston dan Nelson, ketika mereka mengajak untuk ngurusi finansial, harus ada mentoring. Kalau di luar negeri itu ada pemerintah yang ditunjuk untuk harta bendanya itu dipegang pemerintah untuk mengurusi kehidupan anak autism. Di Indonesia belum ada. Jadi kalau di Indonesia harus ada keluarga yang dipercaya amanah untuk mengelola harta benda kedua anak itu sampai dia besar dan dewasa atau lansia. Mulai sekarang. Jadi plan itu harus mulai sekarang ada. What is the plan? Kesabaran, keteguhan di masa-masa awal ini perlu terapi, kemudian sudah mandiri, terapi dikurangi, baru pre-akademi, baru bisa mandiri, habis itu life skill, ada tahapannya. Ya. Dan orang tua harus tahu pasti tahapannya itu di mana. Ya, supaya bisa plan ke depannya juga lebih gampang, ya. dan treatment yang diberikan sekarang juga tepat sasaran gitu ya, Pak. Benar. Bu, alangkah baiknya yang saya berikan sudah banyak, jadi respon pada yang inbox deh, saya kasihan kalau ngomong terus. Ya, nah ini... Yang inbox sudah banyak, 55 itu inbox, silakan dibaca aja, kemudian saya jawab. Udah banyak banget nih. Maaf, saya tak sambil ngemil ya. Nah, Pak, ini tadi seru nih, di YouTube juga ada yang tanya. Pertanyaannya, sebentar. Silakan diucapkan aja. Oke. Ini dari Bu Lili Sugiyarti, anak saya 3 tahun, autism dan hiperaktif. Dia bisa manjat, bisa angkat beban, tapi kenapa ya untuk menunjuk, mengacungkan jempol dan lain-lain kelihatan lemes banget. Nah ini mungkin contoh bagus nih Pak untuk tadi building blocks itu. Nah ada sesuatu yang mungkin pengetahuan tentang dirinya sendiri, pemahaman tentang anggota geraknya yang dia miliki. Sudahkan dia mengenal tangan, sudahkan dia mengenal kaki, sedangkan bagian tubuh kepala, dan fungsi tiap-tiap anggota tubuh, mata untuk apa, telinga untuk apa, tangan untuk apa, ngerti tangan kanan, lateralitas tangan kiri enggak, tangan kanan enggak, atas, bawah enggak, depan kanan kiri enggak, location. Yep. Jadi anak ngerti dirinya sendiri terus, dulu. Kemudian anak harus ngerti posisi di dalam ruangan. Special orientation namanya, orientasi spatial atau orientasi ruangan. Aku di mana nih? Kemudian anak harus tahu hubungan dia sendiri dengan objek. Di depan gua ada apa? Di samping gua ada apa? Di samping kiri gua ada apa? Di belakang gua ada apa? Ketika anak sudah ngerti relationship atau theory of mind-nya itu sudah bagus. Silakan baca di Google theory of mind itu apa. Bu Boni silakan searching theory of mind, nanti aplikasi pada Winston and Nelson. Teori of mind-nya sudah banget, bagaimana interaksi individu dengan objek dan lingkungannya, bagaimana mengerti fungsinya dan untuk apa. Termasuk pemahaman tentang objek permanen atau keberadaan objek. Ketika objek eksis, anak nggak merespon, itu umur berapa. Ketika objek itu sudah mulai hilang dan anak untuk mencari itu umur berapa. Itu harus ada. Nah, profesional kadang-kadang lupa mendidik yang mendasar itu yang harus dikuasai anak di masa usia dini. Sehingga mereka langsung main tunjuk, tunjuk merah, tunjuk hidung, tunjuk macam-macam, berdiri, tos, no. Jadi building block dari awal itu harus benar dulu, untuk dia tahu dirinya, tahu posisi ruangan, tahu depan, belakang, kanan, kiri. Itu sambil bermain dengan floor time bisa.
Kalau nggak ngerti, diberi prompting fisik dan prompting verbal, misalnya kalau belum bicara. Ya. Jadi pertanyaan ibu itu yang ibu siapa tadi? Ibu Lilis. Ibu Lilis, pastikan anak mengetahui nama-nama bagian tubuh dulu, pastikan anak mengetahui objek di sekitarnya, pastikan anak mengetahui fungsi anggota geraknya, dan bangun interaksi antar objek, antar dirinya dan orang lain, dan objek dan dirinya sendiri. Melalui floor time itu bisa. Bermain pura-pura, imitasi itu bisa. Ya, jadi sesimpel jari-jari yang lemes aja itu banyak aspek yang perlu kita perhatikan dan bener. Intervensi dulu ya Pak, sebelum kemudian. Iya, ada yang lain pertanyaannya? Nah, ini banyak pertanyaan yang seputar kalau anaknya sudah remaja, anaknya udah keburu besar, udah keburu misalnya 15 atau udah malah di usia pubertas. Ada kata, kadang kan mereka suka tanya juga Pak, ada bisa diterapi gitu? Iya, apakah masih bisa diterapi okupasi nih kalau udah pubertas? Tapi... Ini ya, di teori neurologi ada teori namanya plastisitas saraf. Mungkin Mbak Nadira juga ngerti di teori yang dulu kuliah di psikologi. Plastisitas saraf itu ketika ada bagian otak yang belum berkembang, bagian otak yang lain akan menggantikan. Nah, walaupun umur belasan tahun perkembangan serabut saraf di otak itu sudah semakin lamban, di 19 tahun itu berhenti, tapi sangat ada kemungkinan ketika dengan repetisi, dengan drill, dengan pengulangan, dengan intensitas, itu lambat laun anak akan mulai bisa. Contoh kasus yang tadi saya paparkan, anak umur 16 tahun, gede banget, yang mau masuk SMA, sudah diterapi, dia diterapi di Australia itu 2 tahun. Padahal Mbak Nadira tahu sendiri kualitas terapis sana itu seperti apa. Sudah maju, sudah modern, dan keluarganya menyerah juga tidak menunjukkan suatu peningkatan. Disetor ke saya, dan saya hanya datang setiap bulan untuk memberikan evaluasi dan terapis-terapis saya di Jakarta yang mengerjakan. Setiap bulan saya evaluasi dan pulang ke Australia, sudah bisa racik-racik masak, sudah bisa pakaian sendiri. Bahkan pasang pad untuk menstruasi sudah bisa sendiri, nyuci sudah bisa sendiri. Dan saya katakan saya hanya butuh waktu 9 bulan, tapi betul-betul sangat intensif. Di center dia hidupnya. Ya. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya Pak? Tidak ada kata terlambat, tapi yang paling sering membuat problem itu adalah inkonsistensi dari para orang tua dan pengasuh. Dimanjakan, dimesakne, ya kasihan, anu suster aja, sopir aja, protektif. Kemudian ada physical abuse atau verbal abuse. Ya. Ini sangat di teori ya, kalau ada emotional abuse itu sembuhnya lama banget. Tuh. Apalagi dikatain misalnya nggak ngomong keras sama apa itu matanya melilit gitu. Sama orang goblok, nggak pinter goblok. Ngomongnya pelan, tapi matanya melilit. Anak itu selama hidup ingat dan lukanya itu sembuhnya lama. Jadi please pada orang tua yang terhormat, yang saya banggakan, jangan membentak, jangan memukul. Perintahlah dengan halus, tapi firm tegas. Winston, down to the floor. Ambil kartu di lantai. No, mami, ambil. Kalau belum mau, tangannya di pegangan, ayo ambil sama mama, ambil. Terima kasih, tos, peluk. Jadi dengan perlakuan alus, firm, rutinitas, konsisten, sabar, seperti itu akan membuahkan hasil. Tetapi it's not easy buat mami-mami itu. Sementara stresor lain masih banyak, kadang suaminya tidak kooperatif, eyangnya nuntutnya terlalu berat, aku ini profesor, aku ini orang kaya, aku ini pejabat, kok anakku seperti ini, kamu tuh bisa ngasuh anak enggak sih? Blaming pada ibu-ibu, itu kasihan ibu-ibu itu. Jadi makanya
fase penerimaan itu dulu, suami, istri, keluarga menerima, keluarga besar menerima. Keluarga besan, keluarga kakek, nenek. Ada satu cerita lucu deh, dari sampel penelitian saya. Ada kakek-kakek itu yang sangat cinta dengan cucunya. Kemudian dia ketika di rumah nyimpen coklat itu di ruang almari. Begitu dia main sama cucunya dikasih coklat. Ibunya marah-marah setengah. Ayah, gak lama nanti aku gak tahu umur berapa. Berantem setiap hari. Bu, siapa musuh terberat di rumah? Musuh terberat adalah ayah saya. Why was that? Saya bilang gitu. Kenapa? Habis anak saya tak dietin, Pak. Saya didik sampai jempalitan. Tiba-tiba, susu cucu kecayangan. Kemudian dianya dibocorin. Bocor, ya. Heboh enggak, Pak? Saya akhirnya marah. Kemudian saya komplain pada ayah saya. Pak, saya hidup enggak tahu berapa lama saya bisa hidup lagi dengan kondisi seperti ini. Ketika saya nanti meninggal, apakah Bapak mau merawat cucu Bapak? Habis itu Bapaknya baru angkat tangan dan menerima untuk bisa mengasuh bersama-sama dengan baik. Itu faktor-faktor yang menghambat kemajuan. Memanjakan, membuat anak itu seperti anak kecil terus, kemudian mengabaikan, physical abuse, tidak bisa menerima keluarga. Itu faktor-faktor yang menghambat. Durasinya terapi tidak pas, asesmennya tidak rinci, tidak komplit, programnya salah, ya. Itu. Ya, jadi memang banyak pengaruhnya dari kanan, kiri, depan, belakang, serong, kanan, serong, kiri. Ya, Pak. Nah, ini beberapa pertanyaan mirip-mirip nih, Pak. Semuanya terkait dengan membantu melatih regulasi emosi. Gimana sih anak-anaknya masih suka ngamuk? Kenapa dari latihan-latihan terapi okupasi, kok anaknya jadi lebih bisa fokus, anaknya jadi lebih bisa tenang? Itu kayak apa nih, Pak, jembatannya gitu, penjelasannya apa sih supaya orang tua lebih semangat juga nih? Jadi, Bu, ini Mbak Nadira, kan ada peribahasa, pills do not give you skills, activity give you skills. Obat itu tidak memberikan skill buat anak. Yep. Aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang terapeutik sesuai dengan kebutuhan anak itu menambah skill anak. Simple. Jadi integrasikan semua kehidupan sehari-hari dengan aktivitas sesuai dengan perkembangannya anak. Perkembangannya di building block yang baru sensori awal, ya sudah dengan bermain dengan sensori, bermain di pasir, jalan-jalan, manjat-manjat, ayunan di luar rumah, mainan di pantai, yang masih di awal-awal. Masih butuh kekuatan otot, sensory processing, dan sebagainya. Nah, begitu meningkat, ketika bermain di alam, bisa kok didik dengan alam itu memberikan kita semuanya. Contoh nih, Winston ambilkan batu yang kecil. Ini batu kecil, ini batu besar. Itu konsep besar kecil, sudah akademik. Betul. Winston ambil tangkai yang panjang, ambil tangkai ranting yang pendek. Ini panjang, ini pendek. Itu dengan jalan-jalan, dengan hiking, itu bisa. Tapi yang saya lihat di sensory club di anak-anak, itu anak-anak dipaksa di sensory hiking itu. Saya lihat beberapa anak tidak sesuai, beberapa aktivitas tidak sesuai porsinya. Anak dipaksa jalan 2 kilo dengan medan yang sangat berat, dipaksa. Sementara sensory prosesnya belum. Dan para guide itu nggak ngerti sensory integrasi. Jadi ketika sama-sama hiking, itu diajak di alam integrasi aktivitas sambil bermain di tempat pada spot-spot tertentu. Ini loh kasar, ini tanah kasar, ini tanah lembut. Bisa bedain. Ini daun lebar, ini daun kecil. Ini daun segitiga. Daun kan bentuknya macam-macam, Mbak Nadira. Betul. Jadi di alam itu konsep akademik, pre-akademik, atau nulis. Pas di pantai nulis dengan kaki atau nulis dengan ibu jari atau finger painting di pantai dengan di apa itu di pantai itu bisa. Jadi konsep-konsep akademik, konsep-konsep sehari-hari itu mau didirikan di alam sangat bisa. Tapi pada fase-fase awal memang perlu terapi di klinik dengan bantuan profesional. Once mereka sudah stabil, integrasikan dengan aktivitas sehari-hari, bermain di lingkungan, bermain di rumah, dan bermain di alam bebas. Ya. Itu.
Dan okay, itu membuat koneksi antara diri dan aktivitas sehingga atensi bertambah. Anak mendengar, melihat, ya, mengecap, membau. Oh, ternyata ini wangi. Coba deh aku melihat bunga yang lain, atensinya dengan mencari bunga lain, atensinya tambah. Oh, ini kok menarik sekali ya daunnya itu. Kok bisa daunnya bisa mekar, bisa berkembang, bisa ngerucut lagi seperti kumis kucing. Ini daun kalau disentuh, ini kan action reaction. Ya. Alam itu memberikan kita semuanya. Tapi keterburu-buruan para orang tua untuk cepat bisa ngomong, untuk cepat bicara-bicara, untuk bisa sekolah menulis. Dan sekolah bukan satu-satunya untuk mencapai prestasi loh. Betul. Ya, ya, dan seperti just to reiterate bahwa 10% yang bisa sekolah itu yang punya IQ tinggi, yang lain 90% nggak bisa sekolah. Saya ngomong sekarang aja. Ya. Jadi life skill itu lebih bagus dan persiapkan untuk semuanya sehingga tidak membebani kehidupan orang tua ketika nanti ketika kita tuh tua. Ya, ya ketika kita, karena kan kita juga nggak tahu kita sampai umur berapa, gimana caranya kita siapkan anak-anak supaya dengan siapapun dia nanti. Ya. Saat kita aku izin sambil makan ya. Monggo-monggo Pak. Nah terakhir nih Pak, boleh nggak dikasih, kalau tadi sebetulnya udah banyak sih contoh-contoh yang Bapak, Pak Budi kasih ke kita gitu. Mungkin orang tua bisa dikasih frame lagi. Apa sih contoh kegiatan 5-7 kegiatan terapi yang bisa dilakukan anak sama orang tua di rumah selama masa pandemi ini? Mungkin ada yang masih takut untuk ke tempat terapi, mungkin ada yang mau sedikit nabung dulu sebelum ambil program-program online gitu. Ada ide-ide nggak Pak kegiatan yang bisa dikerjain di rumah? Buat anak-anak yang masih butuh bantuan terapis profesional, datang ke klinik nggak apa-apa. Ya. Di awal di klinik saya di Solo itu hanya libur 3 minggu ya. Setelah saya edukasi pada Bu, saya berikan jaminan terapi saya sehat, terapi saya nggak keluyuran, kita pakai protokol kesehatan. Sekarang klinik saya sudah normal lagi. Dan sudah banyak anak datang, cuman di lebaran ini banyak yang cuti karena asisten rumah tangga pada cuti, jadi orang tua belum pada masuk. Saya cuma libur 3 minggu. Dan saya yakinkan bahwa pandemi itu memang virus itu ada, COVID itu ada. Dan misalnya anak tertular COVID, sementara dia nggak punya penyakit apa-apa yang kan anak-anak itu lebih tangguh daripada orang dewasa. Bahkan misalnya dia terkena COVID, cepat sembuh. Itu hasil riset seperti itu. Tetapi ketika klinik bisa meyakinkan, Bu, terapis kita steril, termasuk alat-alat matras, alat mainan yang saya pakai di klinik, saya semprot setelah dipakai anak, semprot disinfektan, lantai dipel 2 kali sehari, kemudian matras yang setelah dipakai semprot disinfektan. Jadi protokolnya seperti itu, terapis pakai, nggak perlu, terapis saya nggak pakai hazmat, pakai masker tok. Mau masuk steril dulu, tangan steril dulu, sudah yakinkan suhu badan nggak bau, nggak keluyuran kemana-mana, aman, sudah. Sampai sekarang nggak ada kejadian anak tertular COVID, nggak ada. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada garansi bahwa klinik itu bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik, jalan aja selama kita pakai kendaraan yang bisa akses secara pribadi. Naik mobil sendiri atau naik Grab, jangan naik angkutan umum, terlalu riskan. Betul. Ya, naik sepeda motor malah lebih aman. Ya, jadi ada strateginya lah ya. Yang kedua, itu ibu-ibu jangan stres. Ketika ibu stres, nular ke anaknya. Karena ada bonding attachment gitu loh. Ada bonding attachment teori. Ketika ibu moodnya nggak bagus, pasti nular ke anak. Pasti itu. Coba aja ketika ibunya bentak-bentak pagi. Ayo cepat bangun. Selamat siang. Ibunya bedmu gitu ya, buru-buru bangunnya kesiangan, keburu telat, mau kemana, ke kantor, sebagainya. Anaknya ngefek, jadi cemasnya meninggi, bisa error seharian. Itu karakteristik anak autism seperti itu. Begitu orang tua error, anaknya ikut error. Jadi yakinkan, make sure para orang tua untuk happy. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak mudah. It's not easy to be a parent with special needs. Tetapi kalau kita menjadi orang berusaha menjadi orang tua tangguh,
dan yang di atas akan mengamini doa kita. Terima aja, kita tetap bersyukur, kita menjalani apa yang kita diberikan yang di atas sana pada anak-anak kita, tetap stay happy. Kemudian cukup istirahat. Kalau cukup istirahat, pasti orang tua itu daya tahan tubuhnya bagus. Nah, yang lain ketika takut pandemi, cari lingkungan yang tidak banyak kerumunan. Kayak Bu Boni sudah, Bu expose, keluar aja, nggak apa-apa. Nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Tapi kalau masih takut, pakai masker aja. Selama tidak kontak dengan orang, nggak pakai masker, nggak apa-apa. Tapi itu ada kerumunan, jarak 1 meter, 2 meter, pakai masker, nggak apa-apa. Ibu latihan di sekitar perumahan, jalan-jalan, sepedaan. Aman, tuh, Bu? Halo, Bu Boni? Ya, aman. Aman? Jadi nggak usah ragu-ragu, di spot-spot di Bintaro, di Jakarta, tinggal Jakarta ini, di Banti, Bintaro, di taman-taman itu kan banyak taman yang ketika pagi itu nggak ada orang. Betul. Jadi sempatkan di taman umum yang untuk mengisi aktivitas. Nah, ketika aktivitas sudah, ketika 2 jam, 3 jam, anak itu mulai capek. Nah, ketika anak itu rutin olahraga di luar rumah, daya tahan tubuhnya pasti bagus. Respon sensorinya akan bagus. Nah, malam dimasas. Nah, lihat di YouTube baby massage seperti apa, nggak ada bahayanya selama menuju jantung. Jadi dari ujung tangan ini ke menuju jantung, kemudian dari ujung kaki menuju jantung. Pokoknya semua gerakan menuju jantung, lihat di YouTube baby massage, kerjakan semua itu dan otot akan relaksasi. Hiperaktif akan berkurang, atensi akan bertambah, aliran darah akan semakin bagus, fokus akan semakin oke. Bu Boni jangan lupa keduanya anak di massage ya. Iya, Pak. Nanti Ibu minta massage pada Bapak ya. Expose keluar ruangan ketika tidak ada orang. Waktu-waktu tertentu seperti yang tidak banyak kerumunan, pagi hari kan nggak banyak orang-orang pada ke kantor kan. Iya. Kemudian hari Minggu cari ke lingkungan natural yang di situ nggak banyak orang. Kalau tempat umum seperti Ancol lebih banyak orang ya. Cari lingkungan yang nggak banyak orang. Yang alami seperti di, kalau orang Jakarta di Sentul itu banyak hutan-hutan di situ, kita lihat. Ya. Daerah Ciputat agak ke sana itu juga banyak. Ya. Ya ya, jadi memang strateginya ya, Pak, yang orang tua perlu terapkan gimana nih cari celahnya kanan ya. Supaya tetap bisa kasih stimulasi untuk anak-anak di rumah. Jadi itu ya tadi saran dari Pak Budi, kitanya jangan stres, kita berstrategi gimana caranya anak-anak bisa tetap ada kegiatan di luar rumah, jalan pagi berarti misalnya, main ke taman, cari tempat-tempat yang jauh dari kerumunan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, pelanggan-pelanggan saya ya, ada satu keluarga anak saya terserang autis pada tinggal waktu-waktu berkumpul di rumah saya, termasuk cucu saya kena COVID. Kebetulan saya dan Bu Budi itu olahraganya bagus, seminggu 3 kali, 4 kali. Saya aerobik, naik sepeda, Bu Budi juga aerobik. Pada waktu itu cucu saya dan keluarga anak saya itu menginap di tempat saya sudah kena COVID. Saya nyium cucu saya, interaksi di kamar Bu Budi dan saya tidak terpapar. Aman. Jadi ketika daya tahan tubuh bagus, cukup tidur, makanan berkualitas, ibu nggak usah khawatir terkena COVID. Ya, resikonya minim. Ya, jadi ketika daya tahan ibu itu bagus, makanan bagus, tidur cukup, yang membuat daya tahan drop itu kurang tidur. Misalnya tidurnya 4 jam tapi berkualitas, nah itu sangat bagus. Nah, bagaimana membuat tidur berkualitas? Latihan mindfulness, the breathing relaxation. Buka di YouTube mindfulness training. Kerjakan setiap hari 15 menit sebelum tidur. Kemudian setelah tidur, 5 menit setelah tidur, nanti tidur ibu akan pulas. Ini sesi lain ya, mindfulness ya. Iya, ini full nih. Kita dapat dari sisi anaknya, dapat dari sisi orang tuanya gimana. Oke, Pak Budi, ini kita udah molor nih, kita 15 menit. Iya, ini masjidku sudah azan ini. Iya, nah ini mungkin terakhir nih, penutup. Saya pengen minta dari Bu Boni, ada nggak pesan-pesan untuk orang tua yang nonton, untuk para ada terapis, ada guru juga mungkin yang nonton, atau ada saudara, ada kakek, nenek, ada kakak dari anak-anak dengan autisme. Bu Boni, ada pesan nggak sih penyemangat buat mereka di rumah selama pandemi nih?
Kalau dari saya sih, saya harapannya jangan ragu-ragu untuk memulai sendiri di rumah. Karena selama ini ada beberapa yang chat, katanya masih bingung caranya. Kalau menurut saya sih nggak usah terlalu dipusingin, jalanin aja gitu. Jangan ragu untuk memulai. Biarpun sebentar-sebentar perlatihannya itu pasti akan membawa hasil, ada perubahan. Benar. Iya. Duh, ini bagus banget benar. Karena kadang udah keburu cemas duluan, keburu mikir duluan, mau cari informasi sebanyak-banyaknya, terus nggak maju-maju, anaknya nunggu, nggak ngapa-ngapain. Jadi mulai sekecil apapun ya, Bu, ya. Bu Boni. Kalau dan dari, rutin ya, rutin konsisten. Iya. Ya. Jadi pesan tambahannya apa nih buat orang tua? Walaupun udah banyak banget nih tadi. Pesan terakhir, Pak, penutup. Never give up. Jangan cepat menyerah dan selalu berusaha untuk mencari informasi yang akurat sesuai dengan riset terkini ya. Yep. Dan cari profesional yang melayani dengan hati. Karena yep, banyak mafia. Di klinik itu banyak yang bukan terapis, buka dengan orang tua. Ini saya umumkan aja, seorang terapis inisial TG, itu sekarang lagi disanksi oleh Ikatan Terapis Okupasi Indonesia, jadi tidak boleh praktek sementara. Saya suspend, mungkin sangat terkenal di Jakarta, itu mantan murid saya. Inisial TG, jangan berhubungan dengan orang itu karena perilakunya tidak bagus, kan tersangkut perkara physical abuse di suatu klinik, di kliniknya sendiri, kemudian sekarang masuk urusan polisi. Oke. Okay. Jadi cari tempat terapi yang betul-betul memberikan pelayanan dengan hati, yang dilayani oleh terapis lulusan betul-betul sekolah. Ada terapis okupasi itu hanya dua sekolah, satunya di UI dan satunya di Solo, di Poltekkes Solo. Tanya lulusan mana? Kalau di Solo sudah diakreditasi oleh Federasi OT Dunia dengan dosen-dosen yang kompeten. Di sini ada, di sekolah saya itu ada dokter 3, semuanya master, jadi pengajarnya sangat qualified. Yep. Dan cari, tanya ijazahnya apa, lulus dari mana, berapa lama praktek, punya surat izin praktek enggak, itu hak ibu untuk tanya. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Saya kasihan banget sama orang tua yang dipimpong sana-sini, dikasih home program dengan harga yang mahal, sampai 10 juta, 5 juta, dan sebagainya, tapi anaknya nggak ningkat-ningkat, seperti membeli ilmu itu, memberi ilmu seperti ilmu silat tuh loh Mbak Nadira, dikasihkan dikit-dikit gitu. Lah apa yang saya punya, tak kasih Bu Boni semua kok. Begitu Bu Boni postingan, Bu kurang ini, lakukan seperti ini, tak kasih semua kok. Iya benar. Aku nggak pelit kok. Jadi cari profesional yang betul-betul menolong, melayani dengan hati, dan susah cari profesional yang melayani dengan hati. Ya. Itu sangat penting karena akan membuat hubungan tuh dengan anak lebih baik, orang tua lebih care, orang tua lebih semangat dan sebagainya. Ya. Makanya saya janji untuk bantu Bu Boni selagi saya bisa. Dan yang lain, tapi cuma yang lain yang WA sama saya. Tolong saya dimaafin kalau ini responnya yang masuk ke WA saya minta ampun ini. Ini gara-gara dipiralkan Bu Boni ini, salahnya Bu Boni. Jadi mohon maaf sama orang tua yang belum saya respon, karena ini sudah antri 6 anak, sehingga saya kesibukan saya ini betul-betul luar biasa padat. Saya harus membimbing puluhan riset skripsi mahasiswa, supervisi praktek di rumah sakit atau di klinik, kemudian jadi editor jurnal internasional, masih supervisi di klinik saya sendiri, masih harus ngajar. Jadi kalau saya responnya agak lama itu mohon dimaafkan, saya betul-betul waktu saya untuk mahasiswa, untuk masyarakat, untuk ibu-ibu, dan untuk anak-anak. Tuh. Dan untuk komunitas internasional. Saya juga mengedit paper-paper yang disubmit para profesor, para PhD itu. Saya karena jadi editor jurnal internasional di 3 jurnal, dan ini banyak publisher yang lain minta saya jadi editor, saya sudah angkat tangan, nggak mau, sudah. Gitu. Jadi saya sudah banyak kerjaan. Jadi mohon para ibu, bapak yang WA kepada saya, tolong bersabar deh. Saya layani tetap sih, tapi antri ya. Antri. Karena kan butuh waktu yang lebih lama. Cara saya adalah, kalau ibu punya Facebook, saya lebih senang mengkomen di Facebook daripada WA. Karena begitu buka Facebook dan tag nama saya langsung bisa komen. Ketika saya selesai mengajar,
saya bisa langsung komen, Bu, kurang ini ketika saya istirahat makan siang. Jangan dikira saya makan siang Pak lo ya. Saya mau tidur, saya komen dulu Bu Boni. Komen dulu yang lain. Jadi kalau ketika mereka tag saya di Facebook Budi Center, saya bisa langsung komen ketika saya punya waktu longgar. Jangan dikira saya makan siang saya tuh enggak aktivitas. Makan siang saya tuh buka email sama komen dari mahasiswa, email, WhatsApp. Jadi makan siang tuh tidak hanya mau dimakan siang tok. Itu saking padatnya acara saya. Jadi please, saya mohon maaf banget pada orang tua yang kadang-kadang terlambat saya layani dan kadang-kadang membuat beliau-beliau ini, Pak Budi, wis, akulah dilayani curang dan lain sebagainya. Lama keluarnya lah. Ya memang aku ini dibutuhkan banyak orang. Jadi mohon maaf sekali dan kebetulan anakku tidak ada yang terapis. Ketika anakku tuh satu psikolog, satu pelatih olahraga, satunya jadi mua makeup artis, jadi nggak ada yang jadi terapis, cuma di psikolog yang paling bontot gitu, nggak ada yang jadi terapis. Aku orang tua demokratis. Itu saja pesanku, tetap semangat, dan yang paling penting sukses pada satu anak itu tidak bisa dikopi oleh anak lain, karena tiap anak-anak butuh kebutuhan sendiri-sendiri. Yep. Jadi sukses tiap anak di forum-forum grup WA grup atau Facebook grup, itu suksesnya satu anak itu tidak bisa dikopi oleh anak lain. Yep. Karena butuh ramuan tersendiri. Jadi takut kalau misleading atau menyesatkan ya. Ya, jadi jangan bandingkan dia dengan bandingkan dengan kemampuannya anak sendiri ya, jangan dia. Ya. Karena setiap anak akan berbeda. Mungkin nanti yang lain Mbak Nadira, saya akan kalau ada kesempatan lagi akan cover apa sih jenis terapi yang efektif buat autism gitu. Evidence based practice. Iya, itu kita mungkin bisa jadi ide untuk supaya kita jenis terapi ya. Ini mana yang mesti harus dipilih gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi itu yang terakhir, kemudian saya tak foto dulu untuk bukti bahwa saya ada sesi dengan empati dan ibu-ibu yang hebat-hebat. Terus kemudian izinkan saya share untuk bukti saya kalau saya memberikan bentar. Ini untuk administrasi saja ya. Sebentar ya. Pak. Ya. Oke, saya ada foto. Terima kasih Mbak Nadira, terima kasih ibu-ibu yang hebat yang tidak saya bisa sapa satu persatu, dan apa yang saya katakan adalah untuk memberikan semangat pada ibu bapak semua, untuk semangat untuk menjalani kehidupan, bahwa special need adalah hadiah dari Yang Kuasa. Jadi kita harus bisa menerima dan mengasuhnya sampai kita akhir hayat nanti, dan itu pahala buat kita semua. Jadi lapangan pahala buat Bapak Ibu untuk selama hidup ini, dan kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi lebih baik dan lebih mandiri. Terima kasih. Kalau ada salah kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, Bu Boni, terima kasih banyak waktunya nih di hari Sabtu ini udah bersedia untuk sharing dengan kita. Semoga sharing hari ini bermanfaat dan ini bisa ditonton lagi di YouTube. Saya minta tolong bantuannya untuk mengisi form feedback supaya kita bisa terus memberikan layanan yang terbaik untuk. Ada daftar hadir nggak yang bisa aku download? Ada, nanti aku share ke Pak. Iya, dikirim ke WA saya atau email. Terima kasih. Yap. Terima kasih banyak sekali lagi semuanya.